Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Anda semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Yari Karoma, anggota Resimen Mahasiswa Warna Batalion 2 Universitas Pajajaran. Saya adalah mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, angkatan 2018. Pada hari ini, saya diundang sebagai MC atau pembawa acara yang akan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar dan kepada para peneliti yang telah hadir di ruang Zoom ini. Dan terima kasih atas kesediaannya untuk partisipasi dalam acara webinar ini. Yang terhormat, Profesor Dr. Devi Nagutra, Guru Besar Universitas Universitas Pajajaran. Yang terhormat, Kolonel Hengsi Aje, YB Heru Wahyu Jatmiko, STH, Kepala Badan Pelaksana Penulisan Sejarah, Dinas Sejarah Angkatan Darat. Yang terhormat, Kolonel Purnama Aje, Tosi Silo BS, PBN, Tim Ahli DPD Legi Veteran Indonesia, Jawa Barat. Yang terhormat, seluruh peserta webinar. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan ridho-Nya lah kita semua bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini dalam acara webinar dengan tema implementasi nilai sejarah perjuangan bangsa bagi sikap bela negara generasi milenial. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai acara pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk meminta diberi kelancaran dari awal kegiatan hingga akhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, sebelum memulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama, ada pembukaan berisi pembacaan tata tertib dan pengantar webinar. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Komandan Batalion 2 Universitas Pajajaran. Yang keempat, sesi pematerian dan tanya-jawab. Yang kelima, penutup. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib webinar. Satu, mohon matikan mikrofon masing-masing sejak memasuki room. Mikrofon dapat diaktifkan kembali apabila diminta oleh panitia atau pemateri. 2. Kamera boleh dinyalakan atau dimatikan. 3. Dilarang keluar masuk room. 4. Periksa dan pastikan data internet cukup dan jaringan tetap stabil. 5. Dilarang melakukan presenting atau presentasi selama pematerian berlangsung. 6. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan mengajukan pertanyaan setelah pematerian selesai. Pertanyaan dapat diajukan secara langsung atau ditulis di kolom komentar. Demikian tata tertib ini dibuat demi kelancaran acara webinar. Sedikit informasi mengenai webinar ini. Webinar ini merupakan webinar kedua yang diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batalion 2 Universitas Pajajaran. Adapun tujuan dari webinar ini adalah untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai sikap bela negara yang diimplementasikan melalui nilai sejarah perjuangan bangsa. Webinar kali ini akan diisi oleh para pemateri yang sangat luar biasa yang berkompeten di bidangnya dengan subtema masing-masing. Adapun jumlah peserta yang sudah terdaftar adalah sebanyak 242 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, yaitu umum, pelajar dan mahasiswa, dan dari satuan menwa. Namun yang baru bergabung baru sekitar 100 orang. Suatu kehormatan bagi kami dapat bekerja sama dengan para pemateri yang sangat luar biasa dan peserta yang begitu antusias untuk mengikuti webinar ini. Baik, acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran
yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rausan Fikri. Kepada Saudara Muhammad Rausan Fikri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rausan Fikri yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Komandan Batalion 2 Universitas Pajajaran. Kepada Komandan Batalion 2 Universitas Pajajaran, Muhammad Al-Farif Al-Mahendra, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Casrena Darmasida, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri, kepada yang terhormat Profesor Dr. Reza Dina Putra, kepada Kolonel Wahyu Jatmiko, dan juga kepada Kolonel Purnawirawan Tony Susilo. Baik, pada kesempatan pagi ini saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar Batalion 2 UNPAD ini. Dan tujuannya untuk webinar kali ini, alhamdulillah kita ini sekarang mengadakan webinar yang kedua kalinya, ya. Dan kenapa tema yang diangkat ini pada pagi ini adalah tema kesejarahan, ya. Nah, jadi dari kami sendiri mengangkat tema ini karena melihat situasi dari masa kini yang kami khususkan kepada generasi milenial itu untuk menumbuhkan kembali pemahaman tentang sejarah dan juga memupuk kepedulian kita semua terhadap pentingnya melestarikan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai dari sejarah, terutama sejarah perjuangan bangsa itu, untuk menumbuhkan sikap patriotisme dan bela negara di generasi milenial yang pada zaman ini sudah mulai terdistrupsi oleh budaya-budaya dari luar, ya. Jadi kami harapkan dengan diselenggarakannya webinar ini bisa memberi wawasan, memberi pengetahuan, dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pemahaman dari sejarah yang pada zaman dahulu itu sangat dijunjung tinggi oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya harapkan semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga ini adalah sebagai ajang silaturahmi bagi kita bersama. Itu cukup saja dari saya. Semoga bisa rekan-rekan atau para peserta ini bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Casrena Darmasida. Terima kasih kepada Komandan Batalion 2 Universitas Pajajaran atas sambutannya.
Selanjutnya, mari kita langsung mulai saja sesi pematerian webinar pada hari ini yang akan dipandu oleh Saudari Elsa Febrianti selaku moderator. Elsa Febrianti adalah anggota aktif Resimen Mahasiswa Mahawarman Batalion 2 Universitas Pajajaran. Elsa ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Sejarah Angkatan 2018. Langsung saja kepada Saudari Elsa Febrianti, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Yuli atas kesempatan yang diberikan. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Elsa Febrianti. Di sini saya selaku moderator pada diskusi pagi hari ini. Tanpa menunggu lama, mari kita langsung saja masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama ini mengenai penguatan kesadaran milenial terhadap sejarah perjuangan bangsa yang akan dipaparkan oleh Profesor Dr. Reza D. Dinaputra M.Hum. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran. Berikut ini saya akan bacakan CV dari Profesor Reza. Okay. Profesor Dr. Reza D. Dinaputra M.Hum, maaf. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 10 April tahun 1964. Beliau adalah guru besar dari ilmu sejarah di Universitas Pajajaran. Pada riwayat pendidikannya, beliau adalah lulusan S1 UNPAD jurusan sejarah, S2 di Universitas Gadjah Mada, S3 di Institut Teknologi Bandung. Berikut adalah riwayat kerjaan dari Prof. Reza ini. Selanjutnya adalah pengalaman penelitian dari beliau dan juga pengalaman atau pengabdian kepada masyarakat serta mempublikasikan artikel ilmiah karya beliau. Dan juga beliau terdapat pengalaman merumuskan kebijakan publik atau rekayasa sosial lainnya. Dan juga terdapat penghargaan dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya. Baik, tanpa menunggu lama, izin kepada Prof. Reza, apakah sudah siap? Silakan. Apa materinya dari sana di sini? Baik, kepada Prof. Reza, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan, teman-teman sesama pemateri pada hari ini, Bapak Kolonel Heru Wahyujatmiko. Dengan Pak Heru ini saya baru pertama kali ini Pak Heru bersilaturahmi. Iya. Sebenarnya saya cukup akrab hadir di sana Pak Heru. Iya, kami tunggu pada masanya ya. Kalian berkilaturahmi Pak ya. Gimana Pak Her? Kita nanti kerjasama lagi ya Pak. Insya Allah Pak Heru, terima kasih. Kami tentu Pak ya. Ada banyak program tahun depan Pak. Mangga Pak Heru, terima kasih Pak Heru. Yang utama saya senang bisa bersilaturahmi dengan Pak Heru ini Pak Heru. Iya, oke. Okay. Meskipun terlambat berkali, selamat mengemban tugas Pak Heru ya. Iya Pak. Baik. Terima kasih. Selanjutnya juga dengan ini Pak Tony Susilo. Pak Tony, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Tony. Senang bisa bersilaturahmi juga dengan Pak Tony. Mudah-mudahan sudah hadir juga Pak Tony pada pagi ini. Dan juga tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, para peserta webinar pada pagi ini. Senang sekali juga saya bisa bersilaturahmi dalam sebuah kegiatan yang digagas oleh Resimen Mahawarman Batalion 2 Universitas Pajajaran. Tentunya saya juga apresiasi saya sampaikan kepada Komandan Batalion yang tentunya memberi kesempatan kepada kami pada pagi ini untuk bisa berdialog, berdiskusi dengan teman-teman semua. Dan juga ini moderator Elsa Febrianti ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, saya diberikan amanah untuk tentunya mengisi materi bersama para pemateri berkaitan dengan
implementasi nilai sejarah perjuangan bangsa bagi sikap bela negara generasi milenial. Ini tentunya sebuah topik yang sangat baik, yang memang perlu kita sama-sama diskusikan, perlu sama-sama kita bahas, karena kita bicara tentang sejarah, dan apalagi tentang bicara tentang generasi milenial, kita seringkali dihadapkan oleh sebuah permasalahan-permasalahan yang seringkali dikerangkai, dibingkai dengan sebuah statement, sebuah pernyataan yang sebenarnya bukan hanya generasi milenial, tapi generasi bangsa secara khusus sering dikatakan kita itu semua sering mengalami atau dikatakan mengalami apa yang disebut dengan amnesia sejarah. Kehilangan kesadaran sejarah. Tentunya hal ini suatu kondisi yang kurang begitu menggembirakan bila itu tentunya dibingkai untuk membingkai sebuah kondisi kesadaran sejarah bangsa yang besar ini, termasuk tentunya di dalamnya adalah generasi milenial. Tapi apapun tentunya hal ini, bila kita melihat apa yang terjadi di negeri kita ini dalam beberapa tahun terakhir, maka bisa jadi hal ini memang demikian adanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan diskusi hari ini bisa membuka wawasan kita bersama, dan tentunya kita mendiskusikan hal ini bersama teman-teman semua. Dan di sini saya senang sekali lagi ada Pak Heru ya dan Pak Tuani untuk bisa berdiskusi bersama-sama. Dan saya pun tentunya menggunakan kesempatan ini dengan membingkai atau topik ini dengan sebuah judul presentasi, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Untuk sekedar menyegarkan Bapak Ibu teman-teman semua, kalau tentunya teman-teman yang berasal dari disiplin sejarah, ilmu sejarah, istilah ini menjadi sebuah istilah atau sebuah konsep yang cukup familiar dengan Bapak, Ibu, teman-teman semua. Sebuah konsep yang sering kali tentunya kita dengar dan beberapa kesempatan, meskipun juga sering kali terjadi kesalahan pemahaman tentang hal ini semua. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, sering disingkat dengan jas merah. Tapi pada saat jas merah kemudian kita terjemahkan, maka seringkali menerjemahkan jas merah sebagai jangan sekali-kali melupakan sejarah. Konsep yang sangat beda antara meninggalkan dengan melupakan sejarah. Pidato atau judul ini atau judul yang saya sampaikan dalam presentasi pagi ini adalah bukan sebuah judul presentasi yang saya ambil dari sebuah judul pidato. Pidato Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Presiden Soekarno pada saat dia menyampaikan pidato kenegaraan yang terakhir. Jadi Soekarno itu menyampaikan pidato kenegaraan terakhir dalam upacara Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1966. Judulnya, Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah. Kenapa judul ini saya gunakan? Karena ini sebuah pidato yang secara substansial sangat bagus. Sangat bagus dalam artian di mana Presiden Soekarno mengingatkan tentang pentingnya sejarah bagi bangsa yang besar ini. Nah, inilah yang kemudian saya coba juga untuk kemudian digunakan untuk judul dari presentasi saya pada pagi ini. Seringkali juga disingkat, jangan sekali mengulangi adalah never leave history. Oke, Mangga, silakan. Selanjutnya, slide berikutnya, mohon bisa disampaikan. Dalam hal ini saya bicara dalam tiga kesempatan, yaitu membaca sejarah, belajar sejarah, dan strategi implementasi. Tentunya tidak mungkin ruang ini kita gunakan sebagai ruang yang bicara tentang dalam konteks yang secara detail tentang sejarah bangsa yang besar ini. Maka kita akan coba membingkainya dalam sebuah yang kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa ini. Sebelumnya saya ingin tanya kepada moderator, Saudara Elsa, berapa menit yang saya diberi kesempatan untuk presentasi, Saudara Elsa? Siap, izin 20 menit. 20 menit, oke. Okay. Ya. Enggak. Jadi agak ini ya. Saya mohon diingatkan nanti ya. Ya, Israel saya 20 menit ya. Saya akan coba ini. Siap, Prof. Baik. Pada saat kita bicara tentang ini semua, maka saya akan mulai dengan sebuah slide berikutnya, silakan. Apa yang penting dari yang disebut oleh Bung Karno dengan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini kalimat-kalimat saya ambil yang saya kira penting untuk kita jadikan sebagai bingkai bagaimana kita memahami sejarah. Bahwa di dalam sejarah memang dikenal istilah guna sejarah itu adalah tiga dimensi waktu besar, yaitu melihat sejarah masa lalu untuk kepentingan masa kini dan agar bisa membingkai atau merangkai masa depan yang lebih baik daripada masa kini. Nah, dalam hal ini Bung Karno itu menyatakan dalam pidatonya, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Ini sebuah kalimat yang sangat tegas.
jangan melihat ke masa depan dengan mata buta. Artinya apa? Bahwa melihat masa depan dengan mata buta itu akan bisa mencederai. Oleh karena itu, karena menurut Bung Karno, masa yang lampau itu adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala dari masa yang akan datang. Kaca benggala itu dibakar sebuah cermin, cermin yang gelap dibakar, kemudian pada saat dia pun dibuka, dihapus, kaca benggala, kaca yang terbakar itu akan tampak cermin bagi kita semua. Dan cermin itulah diibaratkan oleh Bung Karno sebagai alat kita untuk melihat masa lalu, demi kembali untuk melihat masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, tegaskan kembali Bung Karno, pelajarilah sejarah perjuanganmu sendiri yang sudah lampau, agar supaya tidak tergelincir dalam perjuanganmu yang akan datang. Kalimat ini sekali kalimat yang sangat penting, tentang bagaimana kita menempatkan masa lalu bagi kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Maka tegas kemudian, never leave history. Pada bagian lainnya, Bung Karno juga menyatakan, dan ini juga penting untuk sama-sama kita lihat bersama-sama Bapak-Ibu teman-teman semua, bahwa kewajiban kita itu adalah mengoreksi minus-minusnya. Kekurangannya kita koreksi, yang sudah sempurna kita perbaiki dan lebih disempurnakan lagi. Tujuannya apa? Yaitu sebagai bekal untuk perjalanan kita seterusnya yang masih jauh dan niscaya masih berat. Kita juga melihat barangkali Bapak-Ibu teman-teman semua, apa yang menjadi masa lalu kita itu pasti masih banyak kekurangannya. Kekurangan itu tentunya diperbaiki, sementara yang sudah baik semakin diperbaiki. Karena apa? Kita ke depan itu berhadapan sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Ini Bung Karno bicara 66, dan sampai sekarang tantangan kita luar biasa sebagai bangsa yang besar ini. Dan saya kira kita pun sepakat bersama bahwa perjalanan Indonesia ke depan sesudah tahun 2020 sangat luar biasa sekali. Akan sangat hidup sekali, sehingga kita perlu kearifan di dalam membaca sejarah. Baik, silakan slide berikutnya. Nah, oleh karena itu pada saat kita bicara tentang sejarah perjuangan bangsa ini, bingkainya sebenarnya dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan masa kemerdekaan. Tentunya ini tidak mungkin kita bahas secara detail. Oleh karena itu, secara singkatnya Bapak-Ibu teman-teman semua, pada saat kita bicara sejarah perjuangan sebelum kemerdekaan, maka itu merupakan sebuah perjuangan bangsa ini. Pada saat sudah masuk penetrasi asing di negeri ini, pada abad 16 hingga kemudian abad 20. Hingga abad 20 atau pertengahan abad 20 itu masih kita berlangsung dengan penetrasi asing. Itulah perjuangan, perjuangan bangsa ini. Dan perjuangan sejarah atau sejarah perjuangan anak bangsa ini tidak terhenti sampai pada kemerdekaan dicapai. Tapi terus berlangsung memasuki masa kemerdekaan sejak 1945 dan kemudian masih berlangsung juga hingga hari ini. Perjuangan kita untuk menegakkan apa yang kita kenal dengan sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Slide berikutnya. Baik, oleh karena kita akan coba saja, Bapak-Ibu teman-teman semua, melihat apa sih yang penting untuk kita jadikan untuk membaca sejarah ini. Kalau tadi saya katakan kita membaca, kemudian belajar dari sejarah, itu dua tahapan yang berbeda. Membaca itu kita membaca, memahami tentang sejarah. Tapi kalau belajar dari sejarah, bagaimana sejarah yang kita baca, yang kita pahami itu kita ekstrapolasikan untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, dalam kaitan ini, maka kita lihat membaca sejarah terlebih dahulu itu. Apa sih yang menjadi karakteristik peristiwa sebelum kemerdekaan? Ini penting, karena kita sekali lagi akan mengekstrapolasikan kepada masa-masa yang akan datang. Pertama, karakter pertama adalah perjuangan fisik melawan penetrasi asing. Sejak Portugis masuk, Belanda masuk, Inggris masuk, dan di Belanda dan kemudian Jepang, perjuangan itu kebanyakan perjuangan fisik. Perjuangan fisik, perlawanan dari anak bangsa ini untuk tentunya melawan kewenangan-kewenangan kekuatan asing. Sekali lagi, baik Portugis, baik Belanda, baik Inggris, maupun Jepang. Beberapa fenomena-fenomena peristiwa sejarah besar terjadi pada masa ini. Saya kira perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Islam itu menjadi karakter yang sangat luar biasa yang muncul pada masa ini. Dari mulai abad 16, abad 17, abad 18, abad 19, dengan Diponegoro-nya, abad 19 dengan Cukyatine, itu menjadi momen-momen penting perjuangan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kedua kemudian, karakteristik peristiwa sebelum kemerdekaan itu adalah yang namanya politik divide impera itu menjadi senjata utama kekuatan asing untuk memecah belah dan menguasai, terutama ini dikembangkan oleh Belanda. Baik pada saat dia menggunakan bendera VOC dari 1602 hingga 1799, maupun pada saat kemudian diganti oleh rejim yang bernama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda hingga 1942. Itu menggunakan politik divide et impera. Bahkan politik divide et impera ini
tetap dikembangkan oleh Belanda pada saat dia mencoba-coba untuk kembali menguasai Indonesia sesudah Indonesia merdeka 1945 hingga 1949. Apa yang kita lihat dalam konteks negara-negara federal yang muncul di negeri kita pada tahun 49-50 itu adalah merupakan representasi dari keberhasilan Belanda mengembangkan politik divide et impera di Indonesia. Kemudian selanjutnya, yang menjadi karakter selanjutnya adalah munculnya organisasi pergerakan sebagai media baru perjuangan abad 20. Jadi memasuki abad ke-20, perjuangan bangsa kita itu tidak semata-mata lagi perjuangan fisik, tapi perjuangan melalui organisasi pergerakan. Maka muncul organisasi pergerakan yang berlakang tradisionalis seperti Budi Utomo, yang berlatar belakang Islam seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian juga yang berlatar belakang komunis, ada yang namanya PKI, ada yang namanya ISDV, yang berlatar sosialis, dan yang berlakang nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia. Itu adalah organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa abad 20. Tujuannya bagaimana? Sama untuk menghadapi kekuatan asing. Terutama organisasi-organisasi pergerakan yang mengembangkan strategi pergerakan non-kooperatif. Tidak mau bekerja sama dengan rezim kolonial, maka dia berada di luar sistem pada masa itu. Di antaranya dikembangkan oleh Syarikat Islam dan Partai Nasional Indonesia. Ini ada sebuah realitas yang kita hadapi. Jadi organisasi pergerakan menjadi sebuah strategi baru menghadapi rezim kolonial pada masa itu. Selanjutnya yang keempat adalah perjuangan membangun kesamaan Indonesia dengan keberagaman. Bapak, Ibu, teman-teman semua, negeri kita adalah negeri yang sangat beragam. Sejak dia hadir menjadi sebuah bangsa. Kalau kita bicara sejarah dimulai dari abad kelima itu sudah menjadi bangsa yang beragam. Kedatangan India, kedatangan orang-orang Arab, kedatangan orang-orang Cina, orang-orang Barat, dan kemudian pergerakan dari etnis yang ada di tanah air ini, di Nusantara ini, menjadikan negeri kita menjadi negeri yang sangat beragam. Realitas ini disadari sepenuhnya oleh para intelektual muda kita pada abad ke-20, karena mereka hadir melalui pendidikan yang dikembangkan oleh Belanda tanpa sadar, itu menjadikan sebuah bumerang bagi mereka pada mengembangkan politik etnisnya dengan salah satunya edukasi itu, melahirkan tenaga-tenaga terdidik di negeri ini, anak-anak muda, yang diberi kesadaran melihat keberagaman bangsa ini sebagai sebuah satu hal yang perlu segera dicari jawabannya. Maka perjuangan mereka adalah bagaimana perjuangan untuk menyamakan identitas, agar yang namanya keberagaman ini bukan sesuatu yang menjadi daya negatif atau energi negatif, tapi menjadi energi positif. Maka dari berbagai upaya itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka berhasil membangun kesamaan identitas yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Ini sangat luar biasa sekali. Itu diformulasikan oleh anak-anak muda usia 20 tahun. Maka kalau kita bicara tentang generasi milenial, saya disadari oleh harus dipahami ini, bahwa pergerakan besar bangsa ini kebanyakan digerakkan oleh anak-anak muda. Usia-usia yang sekarang kita sebut dengan generasi milenial ini. Bayangkan sebuah ikrar pemuda dirumuskan oleh seorang Muhammad Yamin usianya baru 20 tahunan, dia kemudian mengikrarkan sebuah ikrar yang disebut dengan ikrar pemuda yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda dengan 3 pasal yang sangat penting. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah Indonesia, dan yang ketiga, ini yang seringkali sekarang kita salah pahami, sehingga menjadikan makna Sumpah Pemuda itu tidak bisa dipahami dengan baik sesuai dengan apa yang dulu diikrarkan oleh para pemuda pada generasi milenial pada tahun 28 itu. Pasal yang ketiga bunyinya, bukan berbahasa satu. Kali lagi, bukan berbahasa satu, tapi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Semangat ini beda sekali. Kalau kita berbahasa satu, artinya kita tidak mengakui adanya keberadaan bahasa-bahasa lainnya, khususnya bahasa daerah. Tapi kalau menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia artinya bahasa persatuan dijunjung, tapi bahasa daerah tetap diberikan ruang untuk berkembang. Pada saat bahasa daerah diberikan ruang untuk berkembang, artinya kebudayaan-kebudayaan daerah harus dilestarikan. Maka semangat Sumpah Pemuda itu adalah tadi, kesamaan di dalam keberagaman, unity in diversity, atau yang kemudian dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga seorang Indonesia ini berkata, bahwa yang namanya Sumpah Pemuda itu sering disebut dengan Imagine Community, sebuah masyarakat yang dihayalkan. Luar biasa, 1928. Mereka sudah membuat tentang sebuah identitas yang sama yang bernama Indonesia. Sayangnya kembali Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita bicara peringatan Sumpah Pemuda sering dengan mudah sekarang, di berbagai kesempatan, di berbagai tempat, baik
oleh masyarakat ataupun institusi-institusi negeri maupun swasta, cukup ditulis satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Itu menyesatkan sekali, misleading sekali. Kali lagi, harusnya yang namanya bahasa tidak boleh kita kemukakan sebagai satu bahasa. Yang harus kita terus lestarikan adalah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebagaimana semangat yang dikembangkan oleh anak muda pada masa itu. Itulah kesadaran tentang yang sebut kita sekarang dengan tentang multikultural. Sebuah ideologi multikultural yang kita sebut sekarang dengan multikulturalisme. Itu hadir pada tahun 1928. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita perhatikan apa sih siapa aktor-aktor sejarah yang hadir pada masa sebelum kemerdekaan, maka mau tidak mau sejarah mencatat bahwa aktor-aktor utama sejarah kemerdekaan adalah para ulama, umat Islam, dan elit intelektual bangsa ini. Tokoh-tokoh muda, tokoh terdidik, Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, itu adalah anak-anak muda yang berkontribusi di dalam perjuangan bangsa pada masa itu, terutama pada masa kemerdekaan, atau untuk meraih kemerdekaan, atau semasa sebelum kemerdekaan. Para ulama yang namanya Tuku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro, itu ulama besar yang berjuang untuk mengenyahkan atau untuk melawan penetrasi asing pada masa itu. Inilah lima karakteristik penting untuk karakteristik perjuangan sebelum kemerdekaan. Baik, selanjutnya, slide berikutnya. Baik, sekarang pada masa kemerdekaan apa yang bisa kita lihat bersama-sama Bapak Ibu teman-teman semua? Juga kita bicara ada lima karakteristik penting tantangan kita pada masa kemerdekaan. Kalau kita bicara kemerdekaan sendiri Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang namanya proklamasi kemerdekaan, yang namanya Pancasila, itu ada perjuangan kembali umat Islam yaitu para ulama. Perjuangan para ulama lah yang menjadikan yang namanya sila-sila di dalam Pancasila itu bisa diterima oleh semua anak bangsa pada masa itu, mereka-mereka dengan para founding fathers. Pengorbanan umat Islam dengan menghilangkan 7 kata di dalam sila pertama itu menjadikan yang namanya Pancasila bisa diterima oleh semua anak bangsa pada masa itu, pada saat kemudian kemerdekaan diproklamasikan dan pada kemudian sidang-sidang PPKI menggelar dan mengesahkan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sila Pancasila. Nah, kalau kemudian dalam perjalanan 45 sampai sekarang 2020, apa sih yang menjadi masalah besar kita bersama, Bapak-Ibu? Ada lima hal penting juga kalau kita coba petakan. Pertama adalah, sama kita memasuki kemerdekaan, awal kemerdekaan kita berada dengan perjuangan fisik melawan penetrasi asing. Bagaimana Inggris sebagai kekuatan pemenang sebagian dari sekutu yang menang dalam Perang Dunia Kedua, mencoba masuk wilayah Indonesia dan kemudian dimanfaatkan oleh Belanda dengan bendera nikahnya. Dan kita begitu berjuang keras untuk mengenyahkan kekuatan asing ini. Mereka melalui pergerakan-pergerakan militernya, baik agresi militer 1 maupun agresi militer 2, itu adalah sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh anak bangsa ini di dalam menghadapi penetrasi asing di masa-masa awal kemerdekaan. Dan itu berlangsung sejak 45 hingga tahun 50 seperti itu. Kemudian yang menarik juga dari karakteristik peristiwa masa kemerdekaan adalah munculnya sebuah institusi baru yang disebut dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai wadah baru perjuangan. Yang bergerak dari sejak BKR, kemudian bergerak menjadi TKR, TKR, TRI, hingga kemudian TNI pada 3 Juni 1947. Dia hadir sebagai institusi baru, sebagai wadah baru perjuangan, yang kemudian bersama-sama dengan rakyat pada masa revolusi fisik, berjuang untuk bagaimana menghadapi kekuatan asing, penetrasi asing, dalam adalah nikah yang digunakan sebagai baju Belanda untuk masuk ke Indonesia, dan juga Inggris yang menjadi bagian dari tentara sekutu pada masa itu. Perjuangan bersama antara rakyat dengan tentara ini yang berhasil kemudian di dalam beberapa kesempatan berhasil memenangkan berbagai pertempuran di dalam menghadapi penetrasi asing dalam artinya ada kekuatan Belanda. Dan peran TNI ini terus berlangsung hingga hari ini. Karena TNI itu merupakan representasi dari kebinekaan. Kalau kita bicara TNI itu di dalam TNI itu ada unsur-unsur kebinekaan di dalamnya. Dia kekuatan TNI, anggota TNI berasal dari berbagai etnisitas yang ada di tanah air kita. Sehingga TNI itu betul-betul representasi dari Indonesia. Representasi dari sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini tentunya sekali lagi, berlangsung sejak ia lahir dari BKR menjadi TKR 5 Oktober 1945 hingga 2020 pada masa ini. Kemudian karakteristik lain dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa pada masa kemerdekaan, sejarah mencatat
organisasi yang bernama Partai Komunis Indonesia menjadi aktor dua pemberontakan besar di Indonesia. Banyak perlawanan-perlawanan terjadi di negeri ini sebagai sebuah rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, tapi sejarah mencatat ada dua peristiwa besar yang cukup mengharu biru, yaitu pemberontakan PKI Madiun pada 1968 dan kemudian pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Dan Partai Komunis Indonesia dicatat oleh sejarah sebagai aktor dua pemberontakan besar tersebut. Kemudian Bapak, Ibu, teman-teman semua, sejarah kita pada masa-masa kemerdekaan juga mencatat banyaknya konflik-konflik berbasis SARA mengemuka di berbagai daerah. Pernah ada perlawanan terhadap ketidakpuasan pemerintah pusat pada tahun 50-an, tapi tidak sebesar kemudian konflik-konflik SARA yang berlangsung sejudah kita memasuki era reformasi ini. Maka kita lihat konflik-konflik bersara itu terjadi tidak hanya di Jawa, terjadi juga di Sumatera, terjadi di Kalimantan, terjadi di Maluku, terjadi di Sulawesi, bahkan terjadi juga di Papua. Ini sebuah realitas tentang realitas NKRI kita yang perlu kita sadari bersama. Pada saat konflik berbasis SARA itu berkembang, artinya apa? Bahwa kesadaran kita tentang multikultural itu bisa jadi tengah memudar atau telah memudar. Dan kemudian yang kelima, Bapak Ibu teman-teman, bahwa sejarah perjuangan bangsa kita ini dihadap pada masa kemerdekaan itu kita dihadapkan dengan yang namanya, kalau saya menyebutnya, erupsi digital, ledakan digital ini. Ledakan digital ini kalau kita perhatikan menjadi ancaman yang serius bagi disintegrasi bangsa. Karena begitu mudahnya orang-orang memainkan tentunya platform-platform digital tanpa berpikir bahwa yang namanya platform digital tersebut bila diisi dengan substansi-substansi yang tidak bertanggung jawab, itu akan sangat melukai bangsa yang besar ini. Dan bisa jadi akan menyebabkan timbulnya perpecahan di antara bangsa yang besar ini. Maka inilah yang tantangan yang paling baru yang kita hadapi, yaitu tantangan yang berupa erupsi digital. Silakan lanjutkan slide berikutnya. Mohon slide berikutnya. Oke, kita masuk sekarang belajar dari sejarah. Apa sih yang kemudian kita bisa pahami? Tentunya pada saat kita belajar dari sejarah, kita bagaimana bisa menangkap apa yang kita baca di dalam apa yang berlangsung dalam sejarah perjuangan bangsa ini dari abad 16 hingga abad 21 hari ini. Apa yang akan dan harus menjadi nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa ini yang perlu kita sadari dan perlu kita miliki ini. Pertama dan nilai pertama adalah bahwa bangsa yang besar ini harus memiliki kesadaran sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia di dalam menghadapi penetrasi asing yang sangat-sangat luar biasa. Lebih dari 300 tahun kita berjuang. Tapi bukan berarti kita dijajah 300 tahun. Awas, jangan salah. Kita tetap berlangsung berjuang karena hingga awal abad 20, Belanda itu belum bisa berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia. Kalau dulu Muhammad Yamin bicara 350 tahun penjajahan Belanda di Indonesia, itu adalah sebuah semangat membangun karakter building anak bangsa agar tidak pernah bermain-main dengan kemerdekaan. Tapi dalam konteks historis faktual, tentunya realitas kolonial Indonesia tidak berlangsung selama 350 tahun. Awal abad 20 yang namanya Aceh masih bergerak untuk melawan Belanda melalui perjuangan secara fisik. Kemudian yang kedua adalah bahwa anak bangsa ini juga perlu memiliki kesadaran sejarah tentang perjuangan untuk membangun identitas nasional. Ini kesadaran sangat penting yang tadi saya katakan. Bagaimana anak-anak muda membangun kesadaran tentang sebuah Indonesia yang satu dengan ikrar pemudanya, ini harus betul-betul dijaga, dipelihara. Bahwa Indonesia itu bineka, realitas ini realitas perlu dipelihara dan harus dijadikan energi positif, bukan energi negatif. Erupsi digital itu sangat mengancam kesadaran sejarah tentang yang satu ini. Yang ketiga yaitu bahwa nilai sejarah perjuangan bangsa harus memiliki kemauan, kemampuan, inovasi, dan kreativitas dalam menguatkan dan memberdayakan kesadaran sejarah baik untuk menghadapi tantangan internal maupun tantangan eksternal. Ini tiga poin penting dari nilai sejarah perjuangan bangsa. Baik, lanjutkan. 2 menit lagi. Oke, mau nggak lanjutkan? Silakan. Nah, oleh karena itu ini, tantangan internal kita itu pertama, ada tantangan internal, eksternal, dari dalam dan dari luar. Dari dalam tantangan terbesar kita sekarang, dengan belajar tadi, dengan kita membaca sejarah, dan belajar dari sejarah, ada 3 poin penting. Pertama, bagaimana kita menjadikan kemajumukan sebagai energi positif. Kedua, meminimalisir kesenjangan, tidak hanya ekonomi, tidak hanya sosial, tidak kesenjangan budaya, tapi yang tidak kalah penting, kesenjangan penegakan keadilan. Ini penting untuk diminimalisir. Kemudian juga, satu hal saya sebut adalah membangun kearifan digital.
Selanjutnya, ini tantangan eksternalnya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, yaitu berhadapan dengan politik divide impera yang tetap dikembangkan di kekuatan asing di negeri ini. Tidak ada satupun kekuatan asing, terutama kekuatan besar yang sangat berpentingan di Indonesia, menginginkan Indonesia bersatu. Mereka bisa jadi berkeinginan tetap untuk kita agar menjadi negara yang terpecah dan kemudian bisa mereka kuasai. Dari Sabang hingga Merauke, di Aceh, ada bukan di Papua, masih sekarang masih sering bergolak. Ini adalah sebuah realitas, bisa jadi bagian dari politik divide impera itu masih dimainkan oleh kekuatan-kekuatan asing di negeri kita. Kemudian tantangan eksternal selanjutnya, infiltrasi budaya dan kemudian ancaman militer. Ini menjadi tantangan eksternal yang akan kita hadapi, Bapak, Ibu, teman-teman sekua semua hari ini maupun ke depannya. Selanjutnya, silakan tinggal berapa ini lagi, bagaimana strategi implementasi? Oke, pertanyaan besar kemudian. Bagaimana realitas sejarah itu kemudian bisa dibaca, tapi kemudian bisa dipelajari? Belajar dari sejarah itu adalah menjadikan masa lalu bagi kepentingan masa kini dan untuk masa datang yang lebih baik, masa angkatan yang lebih baik. Ada 5 poin penting. Maaf, ada penambahan waktu, sekitar 5 menit. Oke, terima kasih, Elsa. Baik. Oleh karena itu, ada 5 poin penting yang perlu kita bersama-sama perhatikan. Pertama adalah, bagaimana kita menjadikan anak bangsa ini menjadi bangsa yang besar itu dibangun kemauannya membaca sejarah. Karena sekarang sejarah sering diabaikan, dianggap tidak penting. Maka tidak heran kalau dulu pernah ada kementerian bicara isu untuk menghapuskan pelajaran sejarah sebagai pelajaran wajib. Itu kan sebuah gagasan. Pernah saya ditanya, bagaimana pendapat Prof tentang hal itu? Itu gagasan yang luar biasa. Gagasan cemerlang kalau, tapi saya pakai koma, kalau apa? Kalau hendak menghapus yang namanya NKRI dari bumi, dari panggung sejarah dunia. Bagus sekali. Karena kalau kita sekarang ada pelajaran saja, kesadaran sejarah kita seperti ini, apalagi kalau ini dihapuskan. Maka yang penting adalah bagaimana kita membangun kemauan membaca sejarah. Tidak hanya para pelajar, tapi juga mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Dipaksa untuk bagaimana mampu mereka membaca sejarah. Kemudian selanjutnya adalah memberdayakan kemampuan belajar dari sejarah. Tidak hanya sampai membaca, tapi kemudian diberi kemampuan untuk bagaimana menjadikan bacaan sejarah itu sebagai sebuah kaca belenggala bagi bahasa Cungkar. Sebagai sebuah cermin untuk melihat masa lalu, bagi masa kini, dan demi masa akan datang yang lebih baik lagi. Ini berlaku tidak hanya pada sekali lagi pelajar, mahasiswa, termasuk para elit politik negeri ini. Karena banyak dari elit politik kita yang sering kali memain-mainkan tentang sejarah ini. Terutama kaitannya dengan multikulturalisme. Isu SARA dimainkan sedemikian rupa. Padahal sejarah mengajarkan kita, pada saat kita menjadi bangsa yang masih terpilah-pilah, begitu mudahnya kekuatan asing menguasai negeri ini. Tapi pada saat anak-anak muda kita berhasil mengiklarkan Sumpah Pemuda 1928, 17 tahun kemudian kita bisa mencapai kemerdekaan. Inilah hal penting yang perlu kita lakukan. Sekali lagi, termasuk para elit politik negeri ini, termasuk kita semua, agar kita bisa belajar dari sejarah dengan baik. Untuk itu semua, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, maka tidak kalah penting adalah bagaimana kita mereformulasi kemasan kisah sejarah. Kisah-kisah sejarah yang kita sama tulis di dalam bentuk-bentuk yang konvensional, buku, dan lain sebagainya yang berupa cetak, harus dikemas baru. Karena sekarang masyarakat kita, masyarakat sudah ramah dengan digital. Masyarakat digital sebagai akibat adanya revolusi industri 4.0, sebagai akibat lahirnya yang society 5.0. Itu penting kemudian untuk menjadikan, menyadarkan sejarah itu agar yang namanya kisah sejarah atau hasil rekonstruksi sejarah dibangun dengan kemasan baru, yaitu kemasan-kemasan dalam bentuk visual. Karena dengan visual lah kemudian kita akan bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat kita, lebih mudah dibaca, dipahami, terutama oleh generasi milenial yang menjadi sasaran penyadaran sejarah. Karena sekarang generasi milenial kebanyakan megang gadget mereka. Kita masuk melalui hal seperti itu. Oleh karena itu adalah bagaimana kita mengoptimalisasi media sosial untuk kemudian selanjutnya menguatkan kemampuan kritik sejarah. Kemampuan kritik sejarah perlu dibangun agar bangsa ini tidak mudah menerima informasi-informasi yang dianggap bernilai sejarah. Padahal bisa jadi di dalamnya banyak muatan-muatan sejarah yang dimanipulasikan. Jadi kritik sejarah juga perlu dibangun karena ini dalam beberapa kesempatan seringkali yang namanya rekonstruksi sejarah itu kemudian dibumbui oleh tafsir-tafsir lain hanya untuk kepentingan tertentu saja. Jadi kemampuan kritik sejarah juga perlu dibangun bagi bangsa yang besar ini. Bagaimana yang namanya media sosial? Silakan slide berikutnya.
Oke, nah ini Bapak Ibu teman-teman, saya kira sepakat ya teman-teman para generasi milenial, yang namanya kisah sejarah itu tentunya harus dibangun dalam bentuk visual, visual history, sejarah visual. Dan itu perlu tentunya kemudian dimanfaatkan atau bisa dikatakan disampaikan melalui platform-platform media sosial. Mulai YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, lain dan sebagainya dan sebagainya. Mau tidak mau sekarang sejarah inilah yang menjadi ruang-ruang sejarah untuk bisa dibaca. Dengan demikian kalau kita bicara membaca sejarah tidak hanya berarti membaca secara tekstual, tapi juga sejarah harus bisa dibaca secara visual. Dan ruang-ruang platform media sosial menjadi tempat di mana sejarah bisa dihantarkan agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah dilihat, dan agar yang penting lebih nyaman, lebih enak untuk dilihat. Waktu 2 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Nah ini saya kira Bapak Ibu teman-teman jadi bagian akhir, dan yang terakhir ini saya kira singkat saja, Saudara Ersa. Ini kenapa? Karena kita benar masyarakat digital kita. Saya kira masyarakat kita, ini adalah hasil dari sebuah telahan via sosial untuk 2020 sebelum terjadinya pandemi. Itu realitas kita sudah seperti ini, Indonesia ini. Kita berjumlah 272 juta penduduk, kemudian populasi yang menggunakan phone mobile atau mobile phone itu ada kurang lebih 124%. Jadi banyak yang menggunakan lebih dari satu provider. Ini saya kira selanjutnya pengguna internetnya ada sudah angka 64%, kemudian penduduk seperti ini, kebanyakan perhatikan usianya di atas 13 tahun. 13 tahun karena ada 77% yang menggunakan internet dan menggunakan mobile phone ini. Kemudian lanjut, silakan. Penggunaannya 8 jam. Kalau sekarang bisa jadi udah 24 hour saya kira. Mungkin Saudara Elsa, teman-teman juga yang muda-muda sudah menggunakannya lebih dari 8 jam. Situasi pandemi sekarang. Oke, lanjut silakan. Ini pengguna media sosial, 160 juta yang menggunakan. Nah, ini saya kira angka-angkanya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini realitas, ini kali lagi. Ini bukan angka-angka khayalan, tapi sebuah fakta digital yang ada di negeri kita, Indonesia tercinta. Maka kembali, masyarakat kita sekarang memang sudah bermigrasi dari masyarakat konvensional menjadi masyarakat digital. Dan semua platform-platform kehidupan kita itu sekarang banyak sekali kemudian kita lihat, bisa kita saksikan bersama-sama adanya kebanyakan di ruang-ruang digital. Bahkan kehidupan sehari-hari kita itu sebagian besar bisa jadi berada di ruang-ruang digital. Oleh karena itu, sejarah pun perlu hadir di tempat ini. Sehingga yang namanya nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa ini dikemas dengan kemasan baru dan kemudian disampaikan melalui platform-platform digital agar benar-benar bisa mendekati kebutuhan generasi milenial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Reza atas pemaparannya. Izin bertanya, Prof. Apakah PPT pada materi ini boleh di-share kepada peserta? Silakan, silakan. Silakan, kalau memang itu diperlukan. Silakan. Siap, terima kasih, Prof. Pemateri selanjutnya adalah Kolonel CAJ YB Heru Wahyu Jatmiko STH. Beliau lahir di Pati pada tanggal 16 April 1969. Jabatan beliau adalah Kabalak Sejarah di Sejarahat. Tempat tinggal beliau berada di Sosro Menduran, GT 1278, Yogyakarta. Beliau pernah berpendidikan militer di Seskuad pada tahun 2011. Beliau juga adalah lulusan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2005. Dengan riwayat jabatan beliau, Kasimin Pespra, Ajedam 17 Cendrawasih, Kadep Limum Pusdikajen Kodiklatan, Wakajedam 16 Patimura, Pabandia 5 Minuturjuk Spersat, dan Kajendam 16 Patimura. Beliau akan memaparkan materi mengenai peran militer dalam menanamkan bela negara melalui pemahaman sejarah. Izin kepada Bapak Heru, apakah sudah siap? Oke, Elsa. Terima kasih. Selamat pagi, Profesor. Salam kenal, Prof. Selamat pagi, Pak Heru. Maaf. Baik, saya senang sekali bisa
masuk dalam seminar webinar ini. Karena memang terus terang saja saya baru 6 bulan menjabat sebagai Kepala Badan Penulisan Sejarah. Dan saya sudah berhubungan dengan Guru Besar Sejarah di Universitas Hasanuddin, Profesor Suryadi. Oh iya. Dengan Profesor saya belum ketemu. Belum Profesor kali Suryadi, Pak. Pak Suryadi belum Profesor kalau tidak salah. Profesor Suryadi sudah sepuh itu. Beliau mau emeritus kayaknya. Iya, masa kalau saya sudah itu teman saya masih ini. Ya, tidak beda usia dengan saya, Pak. Ini. Iya. Oke, monggo. Nanti kita kerjasama, Pak, ya. Insyaallah Pak Heru, monggo. Kami tahun depan ada begitu banyak program yang sudah kami laporkan kepada Bapak Kasat dan Bapak Kasat menyetujui, kita tinggal lihat nanti di program anggarannya. Silakan. Baik, pada pagi hari ini saya mau bicara mengenai memanai sejarah untuk membangun arah bela negara generasi milenial Indonesia dalam perspektif militer. Jadi, kenapa saya bicara seperti ini? Karena pertanyaan saya pertama ketika saya membaca proposal adalah, apa itu bela negara? Jadi ketika kita bicara masalah bela negara, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menelusurnya dari sejarah. Karena de facto, bela negara itu menjadi sangat kelihatan ketika negara kita berada dalam cengkeraman penjajah. Nanti akan kami jelaskan. Sebenarnya yang kami sampaikan adalah kacamata saya sebagai seorang militer. Arti pentingnya bela negara. Tadi secara sekilas sebenarnya kalau saya lihat Profesor Reza dengan saya itu sebenarnya gagasannya sama. Jadi sebenarnya Profesor Reza itu juga militer sebenarnya. Jadi cuma pembahasannya mungkin yang beda, Prof. Tapi gagasannya sama. Beliau memakai teori tadi menyampaikan Ben Anderson, Imagine Communities. Saya terus terang saja, saya juga membaca Ben Anderson untuk yang kelima kalinya. Dan sekarang saya baru ngeh artinya apa itu. Pertama, waktu Lenan 2, saya baca bahasa Indonesia-nya, kepala saya pening, Pak. Terus saya baca. Ketika bahasa Inggris saya sudah menjadi bagus, saya buka bahasa Inggrisnya, ternyata lebih mudah bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia. Oke, next. Jadi, pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu melihat dari sejarah? Karena banyak hal bisa dilihat, hakikat esensinya dari bela negara itu apa. Tapi yang menjadi persoalan adalah, setiap kali kita bicara sejarah, anak-anak kita itu selalu akan menghindar. Karena apa? Karena dalam pendidikan kita, sejarah itu menjadi subjek hafalan. Bahkan Reynald Kasali juga mengatakan bahwa pendidikan kita itu dominan pada hafalan, atau istilahnya overkognitif. Akhirnya sejarah itu menghafal tahun, pelakunya siapa, tempatnya di mana. Tapi bukan hal yang lain yang dipelajari. Akhirnya sejarah tidak mendapatkan sesuatu hal yang berguna bagi mereka. Next. Jadi, kalau kita bicara masalah generasi milenial, mengapa mereka sedemikian anti terhadap sejarah? Karena generasi milenial sekarang adalah generasi yang disebut dengan the next generation. Memang ada berbagai macam definisi mengenai generasi milenial, tetapi bagi saya, yang paling bagus definisinya adalah yang paling sederhana, William James, yaitu the next generation. Artinya, generasi internet itulah milenial. Tahun kapan dia dilahirkan? Belum ada kesepakatan dari para ahli psikologi, tetapi Kemenpora sudah menetapkan orang yang disebut sebagai generasi milenial adalah generasi yang dilahirkan pada tahun 81. Jadi, menurut hemat kami, orang-orang yang berada dalam generasi milenial, beberapa psikolog berpendapat bahwa karakter utamanya adalah mereka orang yang tidak mau didikte, orang yang selalu mengeksplor, mencari hal-hal yang detail. Jadi kalau disuruh belajar sejarah dalam arti menghafal, mereka tidak mau. Karena mereka sudah terbiasa membaca internet, membaca banyak berita internet, mengambil nilainya, kemudian yang bagus di-share ke yang lain. Tapi kalau cuma hafalan-hafalan, bagi generasi milenial itu tidak ada prestisnya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, pendidikan sejarah seperti ini terus-menerus, maka lama-kelamaan sejarah akan ditinggalkan oleh generasi milenial. Lanjut. Next.
bagi saya, kalau kita bicara mengenai generasi milenial, saya lebih suka bicara sejarah dalam arti utilities, artinya manfaat atau guna. Kami di sejarah tidak akan pernah bicara definisi sejarah adalah tidak. Kami akan bicara sejarah, sejarah itu untuk apa? Ada dua pendapat yang menarik yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah pendapatnya Pak Kunto sendiri. Jadi Pak Kunto mengatakan ya, bahwa sejarah itu pelajaran mengenai masa lampau supaya kita menjadi lebih baik daripada nenek moyang kita. Lalu yang kedua, sejarah berfungsi untuk menggugah kesadaran secara kolektif, yaitu bentuk pengalaman bersama atas suatu reaksi dari suatu peristiwa di masa lampau. Atau istilahnya, Profesor Kunto mengatakan bahwa sejarah itu sebagai salah satu cara untuk membentuk identitas nasional. Lanjut. Lalu, memang ini bukan seorang, tapi ini seorang politisi, bukan ilmuwan sejarah. Tapi saya sependapat dengan omongan beliau dari Ahmad Basar. Sejarah adalah cerminan kehidupan masa lampau untuk menjalani kehidupan sekarang dan menyiapkan kehidupan masa yang akan datang. Jadi, kedua orang ini mengatakan sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, dari Profesor Kunto yang menarik adalah bahwa sejarah itu merupakan cara atau modal pembentukan identitas bangsa. Dan yang kedua, dua-duanya mengatakan sejarah adalah modal untuk menatapi kehidupan sekarang dan di masa depan. Bagi generasi milenial, pemahaman seperti ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi kita tidak usah bicara sejarah dalam konteks definisi ketika kita bicara dengan generasi milenial, tapi kita bicara untuk apa? Mengapa demikian? Karena generasi milenial adalah generasi yang terbiasa masuk dalam dunia internet, bersifat pragmatis, maunya praktis, dan dia biarlah mencari jati diri mereka sendiri, mengeksplorasi diri mereka sendiri. Next. Jadi, ketika kita, apa yang dikatakan Pak Kunto tadi, sejarah sebagai pembentuk identitas bangsa, itu hal yang sama juga ditekankan oleh Francis Fukuyama. Fukuyama dalam bukunya yang berjudul Identity, the Demand for Dignity and the Politics of Resentments, dia bicara salah satu aspek penting dalam pembentukan identitas bangsa adalah sejarah. Dalam halaman terakhir, Fukuyama itu bicara mengenai bagaimana seseorang kalau mau menjadi warga negara Amerika, salah satunya dia harus paham mengenai sejarah Amerika Serikat. Bukan hanya bisa membaca, menulis berbahasa Inggris, tapi paham mengenai sejarah Amerika Serikat, paham mengenai pemerintah Amerika Serikat. Dia berjanji untuk menjunjung konstitusi, menjunjung kesetaraan, dan seterusnya. Dengan perkataan lain bahwa, Fukuyama bicara bahwa sejarah merupakan cara pembentukan identitas bangsa. Nah, identitas bangsa ini, menurut Fukuyama, bisa mempersatukan, bisa juga mencerai-beraikan. Mengapa? Karena setiap manusia punya timos. Timos adalah jiwa yang membutuhkan pengakuan atas martabat seseorang. Jadi ketika timos itu direndahkan, muncullah isotimia. Isotimia itu tuntutan untuk dihormati. Nah, dalam beberapa negara, konflik terjadi karena ada satu orang yang merasa superior, yaitu megalotimia. Jadi yang disampaikan, kalau kita belajar sejarah, banyak hal yang bertemu dengan istilah tim, dengan karakter timos, isotimia, dan megalotimia. Kita ambil contoh misalnya, bagaimana perumusan Pancasila sebagai konsensus bangsa. Pancasila disahkan oleh PPKI, itu berdasarkan kerendahan hati kaum ulama, kaum saudara-saudara kita muslim. Mereka tidak mau merasa diri superior walaupun mayoritas. Mereka menyerahkan sepenuhnya superioritas mereka demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga terbentuklah Pancasila. Kalau mereka tidak mau melepaskan itu, kita tidak akan punya Pancasila seperti sekarang ini. Pancasila yang mempersatukan bangsa. Sehingga Pancasila akhirnya menjadi identitas yang bisa mempersatukan bangsa karena ada 7 kata yang dihilangkan. Mereka melepaskan itu demi sesuatu yang lebih besar. Lanjut, Mas. Baik. Jadi, terhadap generasi milenial,
menjadi sebuah ancaman ketika kita bicara masalah perkembangan teknologi informasi. Jadi dengan perkembangan teknologi informasi, otomatis bagi militer itu juga akan berpengaruh terhadap bentuk peperangan. Terjadilah sekarang yang disebut dengan peperangan generasi kelima. Dengan teknologi informasi, peperangan itu tidak hanya dengan menggunakan senjata, alutsista, tetapi dia juga menggunakan sarana-sarana lain untuk menghancurkan ekonomi, politik, transportasi, dan aspek lain dari negara sasaran. Jadi nanti saya akan jelaskan, ada berbagai macam teori, ya saya sampaikan ada teorinya Hans Morgenthau dan lain sebagainya, tapi di dalam dunia militer sepakat bahwa perang itu bukan semata-mata menghancurkan militer, tapi perang adalah suatu bentuk penaklukan yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Atau kalau kita membaca tulisannya Clausewitz atau tulisannya Sun Tzu, perang itu selalu bersifat deception, tipuan. Perang selalu mengundang unsur kelicikan. Untuk apa? Untuk memenangkan perang. Lanjut. Jadi kalau kita melihat sekarang, sebenarnya Indonesia itu sudah masuk pada jenis peperangan generasi kelima. Kita lihat sendiri hoax, fake news yang begitu marak dan susah untuk dicegah. Masyarakat seolah-olah menerima bahwa hoax itu benar. Generasi milenial dengan cepat menyebarkan itu. Bahkan hoax itu tidak hanya menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi hoax menghancurkan juga sendi-sendi ekonomi. Banyak produk-produk ekonomi yang dihoaxkan, artinya dihancurkan. Mulai dari pisang, kemudian gadget, kemudian power bank yang dikatakan itu mengancam jiwa. Ini berbahaya. Bahkan yang terakhir masa pandemi ini muncul hoax. Jadi kalau minum minyak kayu putih banyak-banyak tidak akan kena COVID-19. Iya betul. Minumlah minyak kayu putih banyak-banyak, maka kamu akan bablas itu, mati. COVID-nya enggak kena, orangnya mati. Iya, betul itu. Nah, ini contoh bagaimana hoax itu bisa meningkatkan ekonomi, bisa juga menghancurkan ekonomi. Anggota saya yang ada di Namlea sana yang tiap hari mengambil mensuling minyak kayu putih senang dengan hoax itu. Omsetnya meningkat dengan pandemi ini. Karena apa? Karena hoax. Padahal sebenarnya belum ada penelitian relasi antara minyak kayu putih dengan COVID-19. Jadi kalaupun memang benar, ya alhamdulillah. Kalau tidak benar, ya alhamdulillah. Jadi itulah saya memberi gambaran bahwa sesungguhnya kita saat ini melalui generasi milenial sedang memasuki peperangan generasi kelima. Lanjut. Saudara-saudara, apakah perang itu mungkin? Sangat-sangat mungkin. Nonsens kalau orang mengatakan tidak mungkin ada perang. Kalau kita melihat teorinya dari Hans Morgenthau itu, politik antar bangsa. Kalau dalam buku bahasa Inggrisnya, The Politics Among Nations. Jadi, politik internasional adalah suatu perebutan kekuasaan. Dan kekuasaan itu tidak lain adalah pengendalian manusia atas pikiran dan tindakan orang. Jadi, orang dikatakan berkuasa kalau bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan tindakan. Dan itulah yang terjadi dalam realitas politik internasional. Ada berbagai macam metode. Morgenthau mengatakan ada 3 cara untuk menguasai suatu negara. Salah satunya adalah imperialisme. Imperialisme adalah suatu bentuk penaklukan. Penaklukan dari suatu negara kepada negara sasaran. Morgenthau mengklasifikasikan imperialisme dalam 3 aspek. 1, imperialisme militer. 2, imperialisme ekonomi. Dan 3 adalah imperialisme kebudayaan. Imperialisme militer itu penaklukan dengan menggunakan kekuatan militer, yaitu peperangan yang menggunakan alutsista. Tetapi berbeda dengan imperialisme kebudayaan dan imperialisme ekonomi. Imperialisme ekonomi itu penaklukan melalui pengendalian ekonomi. Jadi suatu negara itu ditaklukkan melalui sistem-sistem ekonomi, melalui perjanjian-perjanjian perdagangan, supaya negara itu nurut pada kita. Nah, kemudian ada lagi imperialisme kebudayaan, yaitu pengendalian pikiran manusia melalui ideologi politik. Dan biasanya
imperialisme kebudayaan ini, menurut Morgenthau, itu merupakan substitusi atau tambahan dari bentuk imperialisme ekonomi atau imperialisme militer. Dan ini fakta. Heri, izin. Waktunya 2 menit lagi. Baik, lanjut. Nah, berhadapan dengan kemungkinan itu, bagi militer, mengapa saya begitu khawatir dan concern dengan bela negara? Karena secara teoritis, baik Clausewitz maupun Nasution, dalam suatu peperangan itu ada 3 aspek yang harus ikut bermain, yaitu pemerintah, rakyat, tentara. Kalau mau menang, kata Nasution, 3-3-nya harus menjadi 1. Jadi kalau dalam situasi sekarang, dalam situasi perang generasi kelima, rakyat tidak diolah, hanya pemerintah dan tentaranya saja, pasti kita akan kalah. Tapi ini tidak berarti bahwa rakyat semuanya angkat senjata jadi tentara. Tidak. Hanya 2% saja rakyat yang bertempur, sedangkan 98% itu rakyat membantu. Itu menurut Nasution. Lanjut. Saudara-saudara, sekarang kalau kita lihat sejarah perang kemerdekaan, kita melihat bahwa perang kemerdekaan sesungguhnya merupakan perang ideologi, kata Nasution. Dengan ideologi merdeka, orang dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama bersatu. Untuk apa? Untuk melawan Belanda. Orang tidak lagi mempedulikan dirinya, dia menyerahkan nyawanya ya, demi yang namanya kemerdekaan. Kita lihat profilnya Sudirman dan Ibu Sudirman. Sudirman itu dalam kondisi sakit, dia menghadap kepada Presiden, Pak Presiden, kami mau gerilya saja, kami tidak mau ditangkap. Ya, sementara Presiden mengatakan, Dinda di sini aja, nanti dengan saya, ya, nanti kita ditangkap oleh Belanda. Oh tidak Pak, kami gerilya. Kami siap menyerahkan nyawa kami. Budirman juga sama, dia menyerahkan perhiasannya untuk bekal gerilya. Itulah yang terjadi dalam realitas masyarakat. Banyak pemuda-pemuda kita, terutama pemuda-pemuda yang mengangkat senjata, karena ideologi kemerdekaan itulah mereka rela menyerahkan nyawanya. Rakyat karena ideologi kemerdekaan itulah mereka mau menutupi gerilyawan kita, mau membantu mereka untuk mendapatkan makan, dukungan, suplai, menyembunyikan, bahkan mereka mau ditembak untuk menyembunyikan gerilyawan. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa, lanjut, sesungguhnya sejarah perang kemerdekaan adalah suatu pameran atas nasionalisme sejati. Mereka mau berjuang seperti itu karena mereka mencintai negara. Bukan karena negara ini besar, tapi negara itu miliknya sendiri. Jadi dengan ideologi kemerdekaan, kaum muda kita pada waktu itu bisa membayangkan bahwa diri mereka adalah satu kesatuan, senasib, sepenanggungan, dan itulah yang mempersatukan mereka. Tidak peduli lu agamanya apa, rasnya apa, bahasanya apa, mari kita angkat senjata bersama untuk melawan penjajah. Jadi saya katakan bahwa ketika bela negara itu mau dicanangkan, kita harus bercermin dari sejarah perang kemerdekaan itu, yaitu nasionalisme sejati. Tanpa nasionalisme, lanjut, tidak mungkin ada yang namanya bela negara. Oleh karena itu persoalannya sekarang bagi generasi milenial untuk masalah bela negara adalah bagaimana membangun nasionalisme dalam diri generasi milenial. Lanjut. Kita lihat ada begitu banyak pelajaran sejarah. Kalau bagi militer, ini adalah pemberontakan yang melemahkan kedaulatan negara. Republik Maluku Selatan itu muncul ketika nasionalisme ideologi kemerdekaannya sudah hilang. DITI sama, ketika merasa diri superior, ada ketidakpuasan terhadap pusat. Gerakan Aceh Merdeka sampai dengan OPM saat ini. Ketika ideologi kemerdekaan itu menghilang, yang ada adalah identitas lokal. Identitas nasional menghilang, akhirnya muncullah pemberontakan seperti itu. Ini yang harus kita cegah. Jangan sampai generasi milenial ke depan berhadapan dengan situasi yang sama. Ketika nasionalisme, identitas nasional menghilang, kita akan terus-menerus menghadapi situasi seperti ini. Lanjut. Oleh karena itu, bagi Angkatan Darat, sejarah menjadi sangat penting. Materi sejarah itu menjadi materi pokok, bukan hanya di Angkatan Darat Indonesia saja, tapi dari militer-militer di seluruh dunia. Sejarah adalah materi pertama yang harus dipelajari seorang prajurit. Lanjut. Oleh karena itu, Dinas Sejarah Angkatan Darat mengemban 5 fungsi.
yaitu penyimpanan dokumen, penulisan sejarah, perpustakaan, museum monumen, dan tradisi. Lanjut. Di museum, kita membawai 5 museum, 2 di Yogyakarta, 2 di Jakarta, yaitu Nasution dan Ahmadiyani, 1 museum dan monumen peta di Bogor. Jadi yang di Jakarta itu Dharma Wiratama dan Jenderal Sudirman. Lanjut. Kita punya pusat informasi kesejarahan, ada di lantai 2, di Jalan Belitung nomor 6, Bandung. Ini seperti ini gambarnya. Kalau Anda mau melihat, silahkan datang di kantor kami, akan kami terima dengan senang hati. Lanjut. Kemudian untuk perpustakaan, terus terang saja, kami memiliki perpustakaan dengan koleksi kurang lebih 54.000. Tapi yang menarik adalah bahwa di sana ada buku dari Napoleon. Saya baru mengerti bahwa ternyata Indonesia itu pernah dijajah oleh Napoleon. Hanya dilaksanakan oleh Belanda yang ada di Indonesia pada waktu itu. Tapi sebenarnya pemerintahnya adalah pemerintah Napoleon. Itu ditulis pada tahun 1870-an, buku Napoleon. Kemudian ada lagi yang di buku tahun 1672, itu yang ada di gambar sebelah kiri, bahasa Belanda dan Albert von Mars itu tahun 1672. Jadi ada begitu banyak buku kuno, dan terus terang saja perpustakaan ini adalah perpustakaan kendil yang diserahkan pada Angkatan Darat pada tahun 1950-an. Lanjut. Kami juga memiliki dokumen, ini dokumen penulisan sejarah, ya, yang banyak. Semua bisa mengakses, kecuali kalau dari orang asing harus izin pada Bapak Kasat. Lanjut. Dalam rangka menghadapi generasi milenial, Dinas Sejarah Angkatan Darat berusaha menjadi lembaga yang terpercaya dan modern. Terpercaya itu berarti kami disiplin dengan metode sejarah. Ya, ada heuristik, kritik sumber eksternal, interpretasi, sampai historiografi. Kemudian, menjadi lembaga sejarah modern, kita mengelola website. Jadi, tulisan saya sebagai Kepala Penulisan Sejarah Angkatan Darat, saya mengupload semua buku-buku saya di website. Jadi silakan dicari di Dinas Sejarah Angkatan Darat. Tapi tidak bisa di-download, hanya read only aja. Apa yang kami tulis, ada sejarah peristiwa, ada biografi, kemudian sejarah satuan, itu kami upload di sana. Baru terupload kurang lebih 20 buku, karena besar, ya, jadi harus kadang-kadang harus bergantian. Lalu kami membuat lagi e-book, sekarang tidak lagi modelnya buku yang di-PDF-kan, kami membuat e-book. Jadi generasi milenial, kata Bapak Kasat, tidak suka baca. Sukanya mendengarkan video, melihat gambar. Jadi ketika ditulis, maka tulisannya kita buat 30%, selanjutnya video dan gambar itu dibuat sekitar 70%. Lalu kita juga memiliki Twitter, kemudian ada Instagram, lalu ada juga kita juga membuat video di YouTube untuk menjelaskan sejarah. Jadi sejarah bukan hanya ditulis, tapi sekarang didengarkan, dilihat, ditonton. Ya. Ini semata-mata supaya generasi milenial tidak kehilangan sejarah. Lalu kita juga berkolaborasi dengan komunitas sejarah lain, termasuk nanti kami akan berkolaborasi dengan UNPAD, ya, mohon kesediaannya. Nanti suatu saat saya menghadap Profesor Risa, ya, untuk berkolaborasi kembali dengan teman-teman di UNPAD. Kami mohon bantuannya. Lanjut. Nah, ini semua karena ini. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Never leave history. Ini adalah pidato terakhir Presiden Soekarno sebelum beliau lengser ke Prabon pada tahun 1966. Memang nanti akan kami diskusikan dengan Profesor Risa. Karena di tempat kami ini tertulisnya tanggal 16 Agustus 1966, Pak Prof. Tapi Profesor tadi bilang 17 Agustus. Nanti 17 Agustus. Saya ada naskah pidatonya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nanti akan kami sampaikan. Itu ada terpampang. Kalau Profesor datang ke kantor kami, itu di depan tulisannya 16 Agustus 1968, Prof. Nanti, ya, nanti kita akan luruskan. Jadi kalau kita bicara sejarah, kita harus bicara masalah fakta. Kami tidak berani ngarang-ngarang. Ya, gitu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi pada intinya adalah bahwa bela negara itu membutuhkan nasionalisme, dan sekarang nasionalisme kita sedang meluntur. Kita membutuhkan nasionalisme ala proklamasi kemerdekaan supaya bela negara itu terwujud.
Dan kalau pada waktu itu ideologi kemerdekaan bisa memompa semangat kerelaan untuk mati berjuang demi bangsa dan negara, sekarang pertanyaannya, ideologi apa yang memungkinkan kita bela negara? Karena ketika Pancasila tidak dikelola dengan baik, ketika Pancasila tidak dipelajari dengan baik, maka Pancasila tidak akan bisa menjadi identitas nasional. Maka tidak akan ada bela negara. Dan ke depan, ketika ada perang, maka kita akan cepat hancur duluan. Karena generasi milenial yang akan menghancurkan negara sendiri. Bukan kami. Kami akan justru ya, berjuang bagaimana supaya generasi milenial bisa bersama-sama menjadi unsur bela negara yang memperkuat kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Elsa. Baik, terima kasih kepada Bapak Heru atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, diingatkan kembali kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menyampaikannya di kolom komentar atau kolom chat. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu mengenai nilai-nilai kejuangan 45 sebagai motivasi bagi generasi muda sehingga bangkit cinta tanah air yang akan dipaparkan oleh tim ahli DPD Legiun Veteran Republik Indonesia, yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan DRG Tony Susilo BS SPBM. Berikut akan saya bacakan CV dari beliau. Bapak Tony ini adalah menjabat sebagai tim ahli DPD di LVRI. Beliau jabatan terakhirnya sebagai Wadir Ditkes TNI AD. Beliau beragama Islam, serta telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Selanjutnya, terdapat riwayat jabatan dari beliau. Selanjutnya juga ada tanda-tanda jasa yang dimiliki oleh beliau sebagai berikut. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk pada materi yang terakhir. Izin kepada Bapak Tony, apakah sudah siap? Izin kepada Bapak Tony. Mohon maaf pada Bapak Tony untuk di-unmute dulu. Dicoba lagi aja Pak. Baik. Halo. Baik. Halo. Masuk Mbak. Saya persilahkan. Ngomong lagi Pak. Selamat pagi. Terdengar Pak suara saya Mbak? Terdengar Pak Tony. Terdengar Pak Tony. Terdengar ya baik itu. Jelas ya Mbak. Prof, jelas Prof? Ya. Jelas terdengar Pak Tony, jelas terdengar. Jelas ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Prof Reza. Selamat pagi kepada Kolonel Heru, pada Danyon, Men 2 Unpad, pada moderator dan para undangan. Semoga kita senantiasa sehat dan tetap semangat. Amin.
Tolong itu slide masuk. Halo, slide-nya masuk, Pak? Ya, terdengar, Pak. Ya, terdengar, Pak. Sudah. Terdengar, Pak? Terdengar. Ya. Slide bisa muncul, Pak. Slide pertama, next. Halo. Halo. Halo, slide pertama bisa muncul, Mbak? Siap, sudah. Sudah. Kok di saya enggak ada? Wah, padahal tadi dua pembicara jelas banget. Giliran saya ini terlalu nih, Mbak. Waduh. Sebentar, Mbak, lagi di sudah ada, Pak. Sudah ada. Di sayanya belum muncul nih. Nah, ini ada gambar Mbak ada nih. Sudah ada, Pak? Sudah ada. Nanti masuk lagi, Pak. Slide bisa muncul kan, Mbak? Nanti. Siap, sudah, Pak. Mohon izin, Pak, sebentar, terdapat kesalahan. Mohon maaf pada peserta untuk menunggu sebentar ya. Ya, bisa masuk, Mbak? Jelas? Enggak, bukan gitu, gambarnya belum masuk. Belum gitu gambarnya. Gambarnya belum muncul di saya, Mbak. Coba masuk dari sini juga jelas dua-duanya. Pak Tony harus bergeser. Pak Tony harus bergeser yang ada LED-nya nanti. Sinyal. LED-nya nanti di gimana, Pak? Di slide di Pato ini, di layar Pato ini lihat yang ada. Mbak. Mohon izin, Pak, sudah muncul. Udah. Udah di sananya? Iya, udah. Nggak apa-apa nih, kita nggak ada ya. Waduh. Halo, maaf, Pak, sedang diusahakan, Pak. Baik, sudah ada nyambung, Pak. Baik. Terdengar, Pak? Halo? Halo? Terdengar? Terdengar? Terdengar ya? Baiklah. Udah ya? Udah ya? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan kami. Udah perkenalan kami sudah ya, Mbak, ya tadi ya? Pagi. Jelas, Mbak? Jelas, Mbak? Jelas. Ya, jelas. Jalan, Pak. Oke. Jelas sih. Ya. Nah, di sini jadi saya dari DPD Legun Veteran, Mbak, akan ikut berkontribusi atau berpartisipasi dalam meningkatkan mutu daripada generasi muda yang saat ini kami merasa sangat prihatin gitu, Mbak, ya. Sangat prihatin. Jelas, Pak. Dan selanjutnya udah. Jelas, Pak. Kemudian, sudah, Pak. Ada trouble lagi, Mbak.
Untuk pindahin slide-nya gimana? Jangan pindahin slide-nya, dari sana bilang. Ya udah bilang, udah. Stop, next. Nah, itu slide selanjutnya. Slide? Ya, lanjut. Nah, sebelum kita memasuki pada nilai-nilai kejuangan 45 sebagai motivasi bagi generasi muda sehingga bangkit cinta dan tanah air, kami akan dengarkan dulu apa itu veteran, Mbak. Ya, untuk para hadirin. Jadi veteran Republik Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang Veteran nomor 15 maksudnya ya, tahun 2012, yaitu pertama adanya veteran pejuang kemerdekaan. Pejuang veteran pejuang kemerdekaan itu adalah para veteran yang pernah berjasa atau para pejuang yang pernah berjasa mulai tanggal 27 Agustus 45 sampai dengan 27 Agustus 49. Yang kedua adalah veteran pembela kemerdekaan. Veteran pembela kemerdekaan di sini adalah veteran yang berjuang untuk membebaskan Iran Barat, yaitu Trikora, yaitu tanggal 19 Desember 61 ya, sampai dengan 1 Mei 63. Itu adalah para prajurit atau masyarakat umum, waktu dulu itu istilahnya sukarelawan yang dikirim ke Irian pada periode 19 Desember 61 sampai 1 Mei 63. Itu dikenal dengan Trikora, veteran pembela kebenaran kemerdekaan Trikora. Kemudian ada juga yang veteran pembela kemerdekaan Dwikora, itu pada saat di Kalimantan pada periode 3 Mei 64 sampai dengan 11 Agustus 66. Nah di sini ada yang tiga, yaitu veteran pembela kemerdekaan Timor Timur atau veteran Seroja pada periode 5 sampai dengan 17 Juni ini, yang berjuang di sana melawan tentara asing, nah itu disebut veteran. Tapi kalau lebih dari tanggal itu atau periode itu, walaupun kita ditugaskan di Timur-Timur 2-3 kali, dia bukan veteran, dia hanya purnawirawan. Kemudian yang tiga, veteran perdamaian adalah mantan-mantan personel perdamaian PBB. Kemudian yang keempat adalah veteran anumerta yang gugur dalam pertempuran. Jadi singkatnya adalah veteran itu adalah yang berjuang melawan tentara asing. Jadi pada perang kemerdekaan itu waktu masuk pada periode Agustus dan 45 sampai Agustus 49 itu melawan tentara Belanda, tentara Jepang, tentara Sekutu atau Inggris. Nah, kepada di Irian melawan tentara Belanda, di Kalimantan melawan Inggris dan Malaysia, kemudian Timur-Timur melawan Portugis. Nah, di luar itu pejuang-pejuang atau yang berjuang untuk misalkan seperti OPM di Irian atau GAM di Aceh atau RMS di Maluku, dia bukan veteran. Jadi veteran adalah yang berjuang melawan tentara asing. Next. Lanjut ya. Ini kita ketahui bahwa pada Perang Dunia Kedua Jepang itu dibom, yaitu pada Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 45. Mengenai sejarah ini sebetulnya sudah diulas oleh tadi secara mendalam oleh Profesor Reza. Nah, kemudian sepertinya sudah jelas lah gitu ya. Nah ini kita mengkilas balik lagi secara singkat. Nah pada saat itu setelah Jepang dibom, nah pemuda-pemuda Indonesia ini dia melakukan apa namanya gerakan-gerakan ya untuk memerdekakan negeri ini, yaitu negara Indonesia, yaitu memanfaatkan waktu sehari dua hari sampai tanggal 17 Agustus. Ya. Jadi Jepang itu menyerah itu tanggal 15 Agustus, dua hari kemudian Indonesia memerdekakan diri. Lanjut. Next, Mbak. Lanjut. Nah, inilah persenjataan-persenjataan yang dimiliki oleh
tentara asing, yaitu Inggris, Belanda, dan Jepang. Semua canggih-canggih. Sedangkan persenjataan Indonesia adalah sekadar bambu runcing. Pada persenjataan bambu runcing ini, walaupun dengan senjata bambu runcing dan didapatnya senjata dari rampasan Jepang yang cukup sederhana, tapi bangsa Indonesia pada saat itu pemuda-pemudanya, ya baik itu yang dari laskar-laskar maupun dari masyarakat umum, itu melakukan perlawanan dengan semangat juang yang tinggi, jiwa, semangat, dan nilai 45. Lanjut. Nah, ini pertempuran Soro itu 4 hari. Nah, itu ini awal cikal dari lahirnya Hari Veteran. Itu tanggal tanggal 10 ya. Tanggal, jadi hari lahirnya Veteran oleh Bung Karno ditetapkan tanggal 10 Agustus tahun 49. Ini bertepatan dengan berakhirnya penyerangan pada tentara Belanda, pertempuran selama 4 hari di Solo. Nah, di mana Belanda akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Letnan Kolonel Slamet Riyadi, yang anak orangnya kecil ini ya. Orangnya dia kecil, Pak. Jadi apa namanya, mirip seperti Hari Mukti, bekas penyanyi itu, kecil. Nah, tapi dia militan, berani mati, Pak. Sehingga tentara Belanda itu kagum. Ya, tentara Belanda itu kagum sampai dia memuji namanya Mayor Jenderal Mullinger ya, pada saat bersalaman itu. Lanjut. Nah, pada saat perang kemerdekaan ya, sesudah merdeka itu berakhir, maka itu TNI, laskar, dan rakyat bergabung menjadi satu dengan para pejuang dalam organisasi TNI, dan di situ ada yang kembali kepada masyarakat. Para pejuang itu yang pada periode tersebut 17 Agustus 45 sampai 27 Desember 49 itu disebut sebagai veteran pejuang kemerdekaan. Nah, kemudian pada tanggal 2 Januari dia membentuk namanya Legion Veteran Republik Indonesia. Lanjut. Next. Nah, yang sini perlu saya sampaikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan itu. Kenapa Indonesia bisa menang? Padahal dia senjatanya yaitu pakai bambu runcing. Pakai bambu runcing. Kok dia bisa menang? Padahal senjataan dari para tentara asing, Jepang, Inggris, Belanda, itu modern. Tapi kita menang. Karena adanya suatu jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan pada para pejuang sebagai senjata moral. Itulah. Jadi adanya jiwa, semangat, nilai-nilai juang daripada para pejuang tersebut saat itu sebagai senjata moral, sehingga kita bisa merebut kemerdekaan. Lanjut. Next. Apa itu jiwa, semangat, nilai-nilai kejuangan? Jiwa, semangat, kejuangan itu antara lain ya, kepahlawanan. Adanya kepahlawanan pada diri para pejuang, adanya kesetiakawanan, dan adanya yang penting adalah nasionalisme. Nah, disitulah terjadi kolaborasi kepahlawanan, nasionalisme, dan kesetiakawanan yang merupakan senjata moral untuk melawan Belanda. Untuk kepahlawanan, artinya kita bersifat militan. Sifatnya militan. Kedua, ulet dan tangguh. Percaya pada kekuatan sendiri. Rela berkorban. Kemudian nasionalisme. Kita cinta tanah air. Berjiwa nasionalis. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Bangga terhadap bangsa dan negara. Kemudian kesetiakawanan. Seperti tadi disampaikan oleh Kolonel Heru, bahwa kita harus ada senasib, sepenanggungan, kebersamaan, mengabdi pada bangsa dan negara, dan kegotong royongan, persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai inilah yang dimiliki oleh para pejuang kita sehingga kita berhasil memerdekakan diri.
dulu era kemerdekaan, pada zamannya kerajaan-kerajaan kita tidak ada nilai-nilai perjuangan ini, belum ada. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Prof. Reza, kita ada pada saat itu kerajaan-kerajaan itu di divide et impera, dipecah belah, bahkan ada pengkhianat-pengkhianat sehingga tidak pernah bersatu, sehingga tidak bisa mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut. Naik, Pak. Di sinilah yang akan saya sampaikan. Saya sampaikan nilai-nilai yang dimiliki oleh para pejuang ini, yang kita sebut dengan nilai-nilai perjuangan, ini akan ditransfer kepada generasi muda penerus bangsa untuk menghadapi permasalahan bangsa. Nah, di situ ada lanjut, next. Nah, inilah contoh-contoh pada saat operasi tempur para pejuang yang veteran pembela, yaitu untuk Trikora, Dwikora, dan Seroja, mereka itu bertempur, diterjunkan di Timor Timur, diterjunkan di Irian, diterjunkan di Kalimantan, itu dia bermodalkan jiwa semangat nilai 45 yang diturunkan oleh para pendahulu kita, dan mereka ini sebagai pewaris, sehingga dia bertempur dengan jiwa semangat nilai-nilai yang juang yang tinggi, sehingga bisa Belanda untuk Irian bisa direbut, Kalimantan bisa direbut, Timor Timur bisa direbut dari Portugis. Nah, itulah sumber-sumber dari veteran, dari tiga veteran pembela ini. Jadi mewarisi, dia mewarisi apa yang diciptakan oleh para pendahulu kita, mengenali jiwa semangat dan nilai 45. Lanjut. Nah, jadi sudah disampaikan tadi untuk Irian itu veterannya disebut Trikomando Rakyat atau Trikora. Jadi veteran pembela kemerdekaan Trikora. Ada pembela kemerdekaan Dwikora dan aja juga Seroja Timor Timur. Lanjut. Nah, inilah persenjataan yang dimiliki oleh Belanda pada saat itu, pada saat pertempuran di Papua atau waktu itu Irian Barat. Lanjut. Next. Nah, inilah persenjataan yang justru dimiliki oleh kita pada perebutan Irian Barat. Di situ kita memiliki senjata yang canggih-canggih, bantuan dari Rusia. Pada saat itu Rusia memiliki senjata yang canggih dan kita diberi. Kemudian memiliki kapal selam justru lebih canggih dari Belanda sendiri. Kita menyerang Irian dan kita menang di situ. Dan kita, persenjataan kita saat itu adalah yang terbesar dan terkuat Indonesia. Kalau sekarang mungkin masih berbeda dengan dulu ya. Kita itu dulu disegani, ditakuti. Lanjut. Nah, inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belanda menyerahkan, ya, Irian Barat. Nah, maka para pejuang-pejuang yang diterjunkan di sana pada periode tertentu tersebut disebut veteran Trikora. Lanjut. Next. Nah, inilah. Kita masih ingat dua pahlawan kita yang gugur di Singapura digantung karena melakukan infiltrasi pada saat Dwikora ke Kalimantan. Lanjut. Nah, ini adalah operasi Seroja, yaitu operasi Timor Timur pada tanggal 21 Mei 75 sampai dengan 17 Juli 1976 melawan tentara Portugis dan Fretilin. Nah, di situ tentara Portugis pergi. Nah, jadi sesudah pergi para prajurit yang diberangkatkan bertugas di sana, kalau lewat dari tanggal 17 Juli 1976 itu sudah bukan veteran lagi.
Sedangkan yang ini disebut veteran pembela Seroja. Lanjut. Nah, di sini para pejuang itu TNI-nya, Polri-nya maupun warga negara yang bersimpati atau sukarelawan yang bertempur dalam ketiga operasi tersebut, dia memiliki nilai-nilai juang dari para seniornya, yaitu veteran pejuang, antara lain keberanian, rela berkorban, tanpa pamrih, cinta tanah air, dan lain-lain yang kami sebutkan tadi. Dan ini merupakan nilai-nilai perjuangan sebagai pendorong semangat tempur dalam menghadapi musuh negara. Dan ini perlu diwarisi oleh generasi penerus bangsa dalam menghadapi permasalahan bangsa ke depan. Lanjut, next. Nah, di samping itu kita ada operasi keamanan dalam negeri seperti pemberontakan DTII, pemberontakan PRRI Permesta, pemberontakan G13 PKI, Gerakan Aceh Merdeka. Karena ini lawan kita adalah sesama bangsa kita, separatis, bukan tentara asing, maka dia tidak termasuk kepada veteran. Jadi veteran itu definisinya harus berhadapan dengan tentara asing. Next. Yang menjadi catatan di sini adalah di dalam operasi-operasi tersebut, para prajurit TNI Polri itu menunjukkan bahwa mereka telah mewarisi nilai-nilai kejuangan yang dimiliki para pendahulunya. Next. Dengan tekad mempertahankan NKRI tentunya. Lanjut. Nah, inilah yang saat ini penekanannya adalah kepada generasi milenial. Nah, inilah yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Kolonel Heru mengenai ancaman-ancaman dari luar dan sebagainya. Nah, ini kita rangkum ya. Jadi untuk menghadapi suatu ancaman pada bangsa kita saat ini, kita harus menyatukan nilai-nilai baru, yaitu kebebasan, keterbukaan HAM, dan juga nilai-nilai kejuangan 45, kesetiakawanan, kepahlawanan, dan nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan nilai-nilai anti pada toleransi dan sebagainya. Nah, itu gabung, dan untuk semua ini masuk ke dalam sanubari bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, dan itu menghadapi masalah bangsa seperti korupsi, kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ideologi baru, fundamentalisme, gerakan radikal, separatisme, narkoba, dan Pancasila, erosi, pemahaman sejarah perjuangan yang luntur. Nah, itu harus kita hantam. Ya. Kita hantam dengan modal yang kita miliki, nilai-nilai perjuangan, dan juga nilai-nilai yang lain. Next, Mbak. Nah, kita mengalami ancaman yang tadi disebut itu adalah kita menghadapi ancaman. Itu ancaman itu ada ideologi atau ipoleksosbud, ya. Ya, ancaman itu ada ipoleksosbud, ideologi, ya. Lanjut, next, politik, lanjut, kemudian ekonomi, next, ancaman budaya. Nah, ini di sini apa nih, kita waspadai nih. Yang begini-gini ini adalah suatu masyarakat yang kurang produktif. Jadi timbul kebodohan sehingga sulit berpikir, sulit membangun negeri kita. Nah, ini yang bahaya. Kalau masyarakat kita mayoritas demikian, nah ini yang berbahaya. Lanjut, next. Nah, ini ancaman pertahanan dan keamanan, adanya pangkalan-pangkalan asing. Oleh karena itu kita tidak diizinkan untuk adanya pangkalan asing. Lanjut, next. Nah, di sini nilai-nilai apa yang hilang? Kalau kita lihat foto-foto di sini, memang di sini lihat orang yang istilahnya sedang ngebut ya, sedang naik motor ngebut. Ini kita tangkap
jiwanya sih bagus, pemberani. Dia tidak takut mati tanpa pamrih. Nah, tapi arahnya salah, negatif. Yang kita harapkan sifat yang berani tanpa pamrih, kemudian pantang menyerah dan sebagainya, itu pada jalan yang apa namanya positif itu mungkin akan lebih produktif. Misalkan dia berjuang lawan GAM atau apa, melawan OPM atau apa, ini jiwa-jiwa ini mungkin lebih baik daripada kalau dimati konyol di balap motor ini. Nah, kemudian yang lain juga semrawutan ini juga, ini nilai-nilai kita nih runtuh sudah, udah hilang. Nah, ini harus kembalikan gitu. Kembalikan kembali dengan cara ya kita memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Lanjut. Next. Nah, bagaimana upaya kita untuk menanggulanginya? Nah, di situ kita harus, ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu satu, mewariskan nilai-nilai perjuangan bangsa yang tadi disampaikan itu, yaitu jiwa, semangat, dan nilai 45, ini diwariskan. Pertama harus dilestarikan dulu, dilestarikan dengan cara mewariskan kepada generasi penerus bangsa. Implementasikan dalam seluruh kehidupan bangsa. Nah, semoga ini bisa. Ya. Cuman kita hadapi kita adalah kita ada kecepatan, ada suatu kecepatan tadi disampaikan oleh Kolonel Heru, adanya kecanggihan daripada IT dan lain sebagainya. Nah, ini kita balapan di sini. Kita balapan kejar-kejaran antara kecepatan teknologi dengan kita menanamkan jiwa semangat dan nilainya 45 ini. Kalau kita lambat dan tidak terpenuhi JSN ini, maka kita akan dimakan oleh teknologi yang canggih dan tinggi ini. Kedua, tingkatkan semangat juang. Jadi kita tanamkan untuk menghadapi musuh bersama. Pahami dan hayati Pancasila. Pancasila itu bagus, ya. Dari lima itu, kalau kita kaji satu persatu bagus. Tinggal sekarang mengaplikasikan atau mempraktikkan di lapangan secara konsisten dan konsekuen. Ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang berkeadilan sehingga menimbulkan bisa memperoleh kesejahteraan bangsa. Next. Nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, nilai globalisasi, nilai kejuangan yang tadi saya sampaikan, ini akan membentuk suatu karakter bangsa seseorang, kelompok, wilayah, negara, sehingga bangsa Indonesia ini memiliki karakter yang kuat. Dan ini yang harus dibentuk di dalam negeri kita ini, sehingga menghadapi permasalahan bangsa, sehingga tercapai tujuan nasional. Seperti kita ketahui, tujuan nasional itu adalah melindungi kesegedap bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut dalam ketertiban dunia. Kami akan singgung di sini mengenai wawasan kebangsaan. Untuk wawasan kebangsaan itu, seorang pemimpin, baik itu RT, RW, wali kota, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke menteri, bahkan presiden, harus memiliki wawasan yang luas, yang disebut sebagai wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu memiliki tiga pilar. Ya, memiliki tiga pilar, wawasan kebangsaan itu, yang pertama, rasa kebangsaan. Ya. Jadi kita harus memiliki rasa kebangsaan. Artinya di sini, yang dimaksud dengan rasa kebangsaan itu setiap individu bangsa Indonesia ya, harus merasa saya ini orang Indonesia, saya ini bukan orang Amerika, saya bukan orang Cina, saya bukan orang Arab, saya bukan orang Belanda, saya adalah orang Indonesia, saya orang Indonesia, saya harus memajukan
bangsa Indonesia. Saya harus mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu yang namanya rasa kebangsaan. Jadi harus ada dalam diri sendiri dulu. Yang kedua adalah, kalau kita sudah merasa sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kedua adalah paham kebangsaan. Kita harus paham wawasan kebangsaan ini. Apa sih? Ya kita harus tahu ideologinya apa, Pancasila, kemudian apa namanya sistem pemerintahan kita, presidensial, dan kita terdiri apa namanya kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Kemudian kita tahu bahwa geografis kita adalah demikian. Kita mengetahui bahwa pulau-pulau kita adalah 14.700 sekian. Kita harus paham bahwa angkatan bersenjata kita ini memiliki persenjataan demikian, prajuritnya demikian, apa saja. Kemudian kita paham bahwa ekonomi kita demikian dan lain-lain banyak itu. Ipoleksasbud, ideologinya, politiknya, ekonomi, sosial, budayanya. Itu harus kita paham. Sesudah kita paham, sudah kita merasa sebagai bangsa Indonesia, kita gabung, kita combine, kita masuk kepada semangat kebangsaan. Kita bangun negeri ini dengan rasa dan paham tadi. Seorang pemimpin, seperti Anda yang kelak akan memimpin negeri ini, itu harus dibekali dengan ini. Bila Anda tidak merasa bangsa Indonesia, Anda merasa orang Arab, Anda merasa orang Cina, atau merasa orang asing, Belanda atau Amerika, Anda akan menyusahkan rakyat Indonesia. Karena dia akan memperkaya diri sendiri untuk negerinya sendiri, tidak untuk bangsa Indonesia. Nah, kemudian dari itu digabung, hadapi tantangan. Dari wawasan kebangsaan tadi, kita hadapi tantangan. Yang tadi disampaikan tantangannya. Next. Nah, untuk itu dibutuhkan ya adanya kemauan dari rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia. Harus punya tekad yang kuat dan lakukan tindakan nyata secara konsekuen dan konsisten. Dan memiliki jiwa pejuang untuk menghadapi permasalahan bangsa. Jadi dibutuhkan ini ya. Kita kalau tidak ada tekad, tidak ada kemauan, tidak ada nawaitu untuk lebih baik. Kemudian kedua, tanamkan nilai-nilai bangsa dan implementasikan ke dalam kehidupan bangsa bernegara secara berkelanjutan. Kemudian tanamkan sejak dini. Ini yang penting. Sosialisasikan nilai perjuangan pada generasi muda. Bangsa seawal mungkin. Santun, kemudian wawasan kebangsaan dan lain sebagainya itu ditanamkan sejak di keluarga, di rumah tangga, kemudian di playgroup, kemudian di taman kanak-kanak, sampai kepada SD, SMP, SMA, sampai ke mahasiswa, sampai ke para menwanya juga. Kita tanamkan ya wawasan kebangsaan dengan jiwa semangat nilainya pakai ini. Nah, ini kalau dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, maka menjadi karakter bangsa. Dan kalau ini sudah menjadi karakter bangsa, maka kita mudah untuk menghadapi permasalahan bangsa. Next, saya kira mohon maaf kepada Bapak Tony, suaranya tidak terdengar.
izin kepada Pak Tony, mohon maaf untuk waktu sudah selesai. Siap izin pada Bapak Tony, mohon maaf waktunya sudah habis. Baik, terima kasih kepada Bapak Tony atas pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Dalam sesi pertama ini, saya akan membuka 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk Prof. Reza dari Kang Siswoko. Beliau adalah alumni Mahasiswa Unpad. Seperti ini pertanyaannya. Ada ungkapan, sejarah ditulis dan hanya untuk pemenang. Yang kalah biasanya ditulis dalam sejarah sebagai musuh atau pengkhianat. Gimana tanggapannya, Prof? Mohon izin kepada Prof. Reza, silakan. Baik, terima kasih. Ini dari siapa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya barusan dari siapa ini, Elsa, namanya? Yap, dari Kang Siswoko. Siapa? Kang Siswoko. Siswoko, alumni dari Menwa Batalion 2. Mangga. Terima kasih. Tadi coba share rasanya ada juga emang di chat ya. Siswoko ya. Izin Pak. Ini feedback sekali suaranya nih, mohon maaf nih. Siap izin, saya ulangi lagi ya Prof, pertanyaannya. Dari Kang Siswoko, pertanyaannya seperti ini, ada ungkapan, sejarah ditulis dan hanya untuk pemenang. Yang kalah biasanya ditulis dalam sejarah sebagai musuh atau pengkhianat. Nah, bagaimana Prof tanggapannya? Begini ya. Mohon izin Prof. Baik, saya kira bicaranya begini. Kalau kita bicara yang namanya sejarah itu adalah sebuah hasil rekonstruksi dari peristiwa sejarah menjadi sebuah kisah sejarah. Silakan dulu ya, ini konsep dasar dulu. Peristiwa sejarah itu daya konstruksi menjadi sebuah kisah sejarah. Itu tadi melalui metode sejarah. Dalam konteks rekonstruksi itu, melalui proses heuristik, kritik, interpretasi, dan kemudian historiografi, maka di dalam tahapan yang disebut dengan interpretasi itu ada yang namanya unsur subjektivitas. Nah, inilah yang menjadikan yang namanya sejarah itu atau kisah sejarah itu bisa jadi lahir dalam sebuah konstruksi yang berbeda dari satu orang ke orang lain. Atau begini, yang namanya kisah sejarah itu memungkinkan melahirkan sebuah kisah yang berbeda tergantung dari mana pendekatan itu dilakukan. Dan tergantung tadi, ada elemen-elemen yang disebutkan subjektivitas sejarah.
subjektivitas itu salah satu di antaranya cara pandang terhadap peristiwa sejarah. Cara pandang terhadap peristiwa sejarah itu bisa melalui misalnya dia didekatinya dari perspektif ekonomi, perspektif sosial, perspektif politik. Maka contoh kasus begini saya kira saudara Sisworo, kalau kita bicara tentang reformasi, maka kalau dia didekati dari peristiwa atau dari pendekatan ekonomi, maka akan lahir sebuah rekonstruksi reformasi dengan dimensi ekonomi. Tentunya akan beda apabila dia didekati dengan dimensi politik, dimensi sosial, dan sebagainya. Itu faktor subjektivitas. Namun demikian juga tentunya, pada saat kita bicara subjektivitas ini juga, seringkali memang melahirkan sebuah konstruk yang sangat berbeda. Begini, kalau kita bicara tentang yang namanya subjektivitas itu, pada saat kita bicara, kalau tadi menurut Mas Siswoko itu, misalnya ada sebuah peristiwa pada masa perjuangan kemerdekaan, itu ditulis oleh dua orang sejarawan. Satu sejarawan Belanda dan satu sejarawan Indonesia. Maka tentunya pada saat itu ditulis oleh seorang sejarawan Belanda, dia akan melihat peristiwa tersebut dari perspektif kepentingan Belanda itu sendiri. Maka dalam konteks itulah bisa jadi dalam perspektif orang-orang Belanda atau sejarawan Belanda, yang namanya misalnya seorang Diponegoro dianggapnya seorang pemberontak. Jadi seperti itu. Sementara kalau yang menulis sejarah Indonesia, terutama kita dalam perspektif Indonesia sentris, maka semua peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan itu kita sebut sebagai peristiwa perlawanan bersenjata, perlawanan fisik dari para pejuang. Maka tadi saya katakan, itulah yang disebut dengan sejarah perjuangan bangsa kita. Sejarah perjuangan melawan penetrasi asing. Kita menulis dengan cara Indonesia sentris. Dalam artian melalui perspektif ke Indonesia. Karena kita tentunya berkepentingan untuk melihat dalam konteks kita untuk membangun tadi, yang sekarang kita bahas bersama-sama, bagaimana membangun nilai-nilai perjuangan bangsa bagi kepentingan generasi milenial. Nah, sementara kembali saya katakan tadi, kalau yang menulis orang Belanda atau sejarah Belanda, tentunya dia dilihat dari perspektif kepentingan negaranya sendiri. Itulah yang disebut dengan subjektivitas sejarah. Dan ini subjektivitas sejarah dan misalnya sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Yang tidak boleh itu adalah melakukan manipulasi sumber sejarah. Yang sangat berbahaya itu adalah manipulasi sumber sejarah. Itu yang harus dihindari. Jadi pada saat berangkat dari sumber sejarah yang sama, lahir menjadi fakta sejarah, dan pada diinterpretasi kan bisa jadi akan melalui historiografi yang berbeda. Karena itu pendekatan atau bisa dikatakan subjektivitas tadi. Yang kedua, di dalam ilmu sejarah dikenal sebuah aksioma, the true history is the present history. Bahwa sejarah yang benar itu adalah sejarah yang sebagaimana direkonstruksi, sebagaimana diinterpretasikan oleh kepentingan atau generasi masa kini. Jadi oleh masa kini. Dengan demikian bisa jadi dalam konteks ini pula seringkali sejarah itu lahir menjadi sebuah rekonstruksi yang sangat bias. Terutama bila itu dikaitkan dengan rezim-rezim yang otoriter. Kalau seorang rezim otoriter, maka yang namanya perspektif sejarah, rekonstruksi sejarah itu hanya bisa dan boleh diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan rezim. Di luar itu dianggap sebuah rekonstruksi yang salah. Nah ini dalam konteks aksioma inilah yang sering berlaku konteks demikian. Bahwa the true history is the present history dalam konteks tadi, kepentingan kekuasaan atau kepentingan penguasa. Ini menjadi suatu yang memang ironi sejarah. Tapi pada saat tentunya the true history is the present history dalam konteks tadi, bagaimana itu dibangun untuk kepentingan masa kini dengan tetap menjaga nilai-nilai akurasi, kredibilitas, maka itu suatu yang penting. Seperti kita sekarang menafsirkan sejarah dari generasi milenial, bisa jadi kita akan beda dengan sebelumnya. Kita akan melihat bagaimana sejarah diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan generasi milenial. Terutama pada saat kita bicara tadi bentuk-bentuk historiografi. Yang tadi oleh Pak Heru sendiri dijelaskan, bahwa saya baru tahu nih Pak Heru, terima kasih nih, bahwa yang namanya di sejarah sudah sedemikian rupa. Ya. Banyak juga menyajikan yang namanya bisa dikatakan saya menyebutnya sebagai sebuah bentuk-bentuk rekonstruksi kontemporer ya, dalam artian tadi dalam bentuk video atau yang namanya tentang sejarah visual. Itu ya saya kira yang sangat penting sekali. Jadi saya kira itu barangkali Mbak Elsa untuk kaitan jawaban dari Mas Siswoko. Jadi dua poin dari konstruksi subjektivitas dan dari konstruksi tadi aksioma yang berlaku ya. Betul sekali bahwa tadi pada saat diterjemahkan dalam konteks the true history the present history, seringkali sejarah itu kemudian menjadi sesuatu yang ditafsirkan hanya untuk kepentingan penguasa, sehingga tadi bahwa nilai-nilai kredibilitas itu bisa jadi menjadi dimarginalkan menjadi untuk yang kesekian, untuk ada di bawah posisi nilai-nilai kebenaran sejarah itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Eza atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua kepada Bapak Heru dari Gilang Putra Bintang dari Universitas Sriwijaya. Izin bertanya,
Bagaimana pendapat Pak Heru tentang Papua Merdeka, yang mana dapat kita ketahui bahwa Papua ingin memisahkan diri dengan Indonesia? Apakah bisa? Mohon izin kepada Bapak Heru, silakan. Baik, terima kasih Elsa. Jadi dari Saudara Gilang, ada dua pertanyaan. Kalau boleh saya rumuskan secara singkat, Papua Merdeka mungkinkah? Yang kedua, PKI itu masih ada atau enggak? Nah itu aja, ya. Dari Gilang, dari chat itu. Baik, saya jawab yang pertama, mengenai Papua Merdeka. Jadi coba kita buka risalah BPUPKI. Kalau kita bicara sejarah, kita bicara masalah fakta atau data. Ya, jadi saya sudah membaca di risalah itu, ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada sidang waktu itu. Kalau Indonesia merdeka, itu wilayahnya mana? Sederhana jawabannya dari Soekarno, kalau tidak salah Soekarno ya. Saya, wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Jadi bekas Hindia Belanda. Itulah wilayah Indonesia. Pertanyaannya, Papua dijajah siapa? Dijajah Belanda juga. Jadi ketika 17 Agustus diproklamasikan, kemudian ada pengakuan dari dunia internasional, maka yang diakui sebelum suatu negara itu mengambil keputusan untuk mengakui kemerdekaan, dia ditanya, wilayahnya mana? Wilayahnya adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Jadi termasuk Papua secara internasional, secara de jure itu sudah menjadi wilayah Indonesia. Kemudian, apakah mungkin semua wilayah itu mungkin terpisah? Jadi dalam konteks yang sudah saya sampaikan tadi, politik internasional adalah politik untuk mencari kekuasaan, maka Papua itu bisa. Karena Papua itu memiliki tempat yang strategis. Saya pernah membuat analisa mengenai skenario ancaman, Papua adalah salah satu skenario yang menjadi sasaran untuk direbut. Sejarah sudah membuktikan bahwa Jenderal MacArthur menjadikan Papua sebagai titik pijaknya untuk menguasai Filipina dalam rangka mengusir Jepang. Jadi rencananya MacArthur setelah menguasai Papua, dia akan lompat ke Filipina, lalu menyerbu Jepang. Tapi sebelum menyerbu Jepang, bom atom sudah dijatuhkan. Dan kita lihat Papua sangat strategis. Kemudian Perdana Menteri Israel ketika dia mau berkunjung ke Australia, dia takut melintasi Indonesia. Dia melintasi di sebelah timur wilayah Papua untuk masuk ke Australia. Jadi mungkin, ya, dengan istilahnya imperialisme ekonomi, dengan imperialisme budaya, sangat mungkin. Dan itu sekarang terjadi ketika kita bicara Papua, mayoritas masyarakat Indonesia itu menyalahkan pemerintah, seolah-olah yang terjadi di sana itu kesalahannya pemerintah. Jadi kesimpulannya, kalau saya boleh menyimpulkan, rakyat Indonesia sendiri yang mendukung kemerdekaan itu. Padahal mereka tidak pernah di Papua. Gitu. Ya, saya sudah beberapa tahun di Papua, saya merasa sendiri nyawa saya sudah istilahnya sudah serep lah ya itu. Nah, jadi itu mungkin. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya Papua tidak merdeka? Pemerintah, rakyat, dan tentara, mari bersatu padu. Ada begitu banyak hoaks yang disampaikan di sana, semata-mata hanya karena keinginan untuk berpisah. Tapi, kita harus jaga bersama-sama, ya. Sekarang pemerintah kita luar biasa memberikan pembangunan, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Mungkin ada benarnya juga bahwa pembangunan yang tidak adil selama ini sekarang dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan saya lihat Papua sudah menjadi lebih baik, dan saya berharap Papua ke depan akan lebih baik lagi. Saya yakin bahwa ketika kesejahteraan masyarakat Papua sudah diperhatikan, maka mereka akan merasa bahwa Indonesia. Saya belajar dari sejarah Puerto Rico yang konon katanya mau melepaskan diri dari Amerika. Saya belajar sejarah mengenai Irlandia yang mau melepaskan diri dari Inggris. Tapi dua wilayah ini akhirnya tidak mau melepaskan diri karena merasa lebih nyaman, lebih sejahtera hidup dengan negara Inggris, hidup dengan negara Amerika. Jadi intinya, ketika kita bersama-sama memarginalkan masyarakat Papua, maka pada saat itu terjadi perendahan martabat. Isotomia muncul, ya kan?
isotomianya muncul tuntutan untuk dihargai martabatnya. Jadi mari kita dukung bersama-sama usaha pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Dan ingat, masyarakat Papua adalah saudara kita. Ya, saya senang bertemu dengan teman-teman dari Papua, dan saya merasa Papua itu seperti tanah kelahiran saya yang kedua. Jadi kalau saya tugas ke Papua, saya merasa seperti pulang ke kampung halaman saya. Kalau Anda belum pernah ke Papua, suatu saat silakan Anda datang ke Papua. Nikmati indahnya alam di Papua. Ya, jadi mari kita dukung bersama-sama bahwa semuanya mungkin. Jawa mungkin berpisah dengan Indonesia. Mungkin. Yogyakarta berpisah dengan Indonesia. Mungkin. Mungkin. Ya, sangat mungkin. Semuanya itu mungkin. Mari kita kembali kepada identitas nasional kita. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Belajarlah dari sejarah. Saya membaca risalah BPUPKI yang tebal itu. Ya, jadi saya tahu persis. Ya. Jadi kalau ditanya, mungkin enggak? Secara de jure, tidak mungkin. Tapi secara de facto, masih mungkin. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, apakah PKI itu masih ada? Oke, mari kita bedakan. Kalau kita bicara komunis, kita akan bicara masalah filsafat Karl Marx. Buku Karl Marx, kalau Anda ingin tahu apa itu komunis, atau istilahnya filsafatnya, bacalah bukunya Karl Marx. Anda membaca buku Karl Marx, tidak serta-merta Anda akan jadi komunis. Anda akan jadi pinter. Kalau Anda baca bukunya The End of History, tapi Anda tidak membaca bukunya Karl Marx, Das Kapital, saya yakin, seyakin-yakinnya, Anda tidak akan pernah bisa menangkap itu. Menangkap pemikirannya dari Fukuyama. Nah, ketika filsafat itu menjadi politik, maka itu menjadi persoalan. Karl Marx sendiri tidak menjadi persoalan. Dia hidup di Inggris sebagai reaksi dari revolusi industri di Inggris. Istilahnya, dia bereaksi atas buku The Wealth of Nation-nya. Ya, The Wealth of Nation yang ditulis Adam Smith, menimbulkan ketidakadilan. Dan akhirnya, ketika masuk dalam ranah politik, maka komunis menjadi ideologi. Ideologi adalah Weltanschauung, artinya cara memandang terhadap dunia. PKI sudah dibubarkan ya, dengan TAP MPRS. Jadi sebagai organisasi, sudah tidak ada lagi. Kalau dia muncul, maka dia akan masuk penjara, berurusan dengan polisi. Kalau dia akan memberontak, dia akan berurusan dengan tentara sama polisi. Tapi sebagai ideologi, walau-walam, itu ada di dalam otak manusia masing-masing. Pertanyaan terhadap apakah komunisme itu masih ada, secara ideologi, pertanyaannya akan sama dengan apakah ateis itu masih ada di Indonesia. Kalau kita bicara ateis, banyak itu manusia Indonesia yang ateis. Ya. Sekarang dia beribadah, pulang beribadah, masuk kantor, korupsi, paginya masuk penjara. Padahal dia rajin beribadah. Apa itu artinya? Dia adalah seorang ateis praktis. Salah enggak? Di dalam negara demokrasi, yang namanya otak manusia tidak boleh diintervensi. Kalau diintervensi namanya totaliter. Ciri dari negara demokrasi adalah ketaatan pada hukum. Dan ketika kita mengikuti hukum, taat, maka kita tidak akan bermasalah. Tapi ketika ideologi itu menjadi tindakan politik, itu bermasalah. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih, Elsa. Silakan. Siap, terima kasih. Kepada Bapak Heru atas penjelasannya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga akan disampaikan oleh Komandan Batalion 24. Dipersilakan. Baik, terima kasih Elsa. Izin, mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu. Untuk saya sendiri ini sebenarnya berasal dari, saya ini mahasiswa sejarah juga di UNPAD Angkatan 2017, dan alhamdulillah saya sendiri merupakan mahasiswanya Prof. Reja ya sebenarnya. Izin, ini saya bertanya kepada Prof. Reja. Izin Prof. Sebelumnya kalau ada yang tidak tepat, mohon dikoreksi juga. Pertanyaannya itu, jadi pada saat
di kelas sebenarnya Prof dulu itu sempat disampaikan bahwa terkait dengan metode sejarah. Dan pada saat ini mungkin paradigma penulisan sejarah itu lebih yang konvensional itu sudah mulai teralihkan dengan yang kontemporer, dalam artian saat saya mengikuti mata kuliahnya Prof. Reza yaitu sejarah visual, yang saya rasakan sendiri itu kalau melaksanakan penelitian sejarahnya itu kita dari tahap heuristik, kritik, interpretasi itu historiografinya itu kita membuat suatu karya visual gitu dan tidak lagi menuliskannya secara tidak menuangkannya kepada tulisan. Nah, mungkin untuk hal ini ke depannya bagaimana Prof gitu untuk metode sejarah sendiri di khususnya di bagian historiografi ini, apakah perspektif baru ini akan di istilahnya akan diformalkan seperti itu, karena dahulu juga sempat disampaikan bahwa kalau mengkaji tentang misalnya foto sebagai sumber sejarah, lalu video dan film itu sebenarnya itu belum, katanya belum ada kaidah khususnya gitu untuk mengkaji kepada sumber sejarah tersebut. Nah, mungkin izin Prof mohon pencerahannya gitu. Ini sebenarnya seharusnya saya tanyakan di kelas, mungkin karena saya kebetulan sudah aja Prof. Terima kasih Prof. Enggak, bangga. Baik, langsung saya jawab Elsa ini. Elsa, langsung saya jawab saja. Halo Elsa. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Baik, Rival, ini dan Yonnya ya. Jadi begini, kita bicara tentang rekonstruksi sejarah itu, bahwa yang namanya sejarah atau peristiwa sejarah itu hanya bisa direkonstruksi berbasis kepada dokumen. Maka dalam sejarah ada aksioma juga, no document, no history. Dalam konteks dokumen itu, tentunya kita bicara tentang sumber sejarah. Sumber sejarah yang dulu itu kita hanya terfokus pada tiga jenis sumber. Pertama, yang paling tua itu sumber tertulis, kemudian kita muncul sumber benda, dan kemudian yang paling mutakhir, dan setelah itu ada sumber lisan, dan yang paling mutakhir adalah sumber visual. Ini saya menyebutnya sebagai sumber visual, karena ini sumber ini banyak bisa kita temukan di dalam media internet. Dan ini menjadi salah satu sumber baru yang saya katakan dalam beberapa kesempatan, menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus didekati oleh sejarawan dan para pegiat sejarah. Kita sudah tidak bisa lagi memfokuskan semata-mata rekonstruksi dari yang namanya sumber tertulis, tapi kita harus masuk kepada sebuah visual sources. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian, dalam konteks kita merekonstruksi itu, maka kita diperlukan metode. Metode sejarah juga sekarang harus metode sejarah itu based on revolusi industri 4.0 atau based on society 5.0, society apa, yaitu masyarakat 5.0, yaitu masyarakat yang digital. Maka dalam konteks, kalau saya mulai dari misalnya kalau kita bicara metode pada tahapan yang pertama heuristik, maka sejarawan sekarang itu sudah tidak lagi dan jangan sampai menggunakan pendekatan pertama, pendekatan konvensional. Kalau dulu saya pada masa dulu saya kuliah, itu pendekatan konvensional. Kita itu hadir untuk mencari sumber itu langsung datang ke perpustakaan, datang ke arsip. Mau tidak mau kita itu yang dilakukan. Dalam konteks kontemporer sekarang, dengan revolusi 4.0 ini, maka pendekatan yang dilakukan dalam konteks heuristik adalah pendekatan non-konvensional. Maka yang disebut dengan pendekatan non-konvensional, kita pertama-tama adalah kita lebih baik menggunakan data yang sangat banyak di dalam media internet ini. Kita tinggal mau duduk, tinggal mau kita browsing, itu adalah upaya pertama sekali dilakukan oleh sejarawan. Pada saat pendekatan non-konvensional tidak atau masih dirasa kurang, barulah kita melakukan pendekatan konvensional. Konvensional tadi mendatangi arsip, mendatangi perpustakaan, kemudian kita melakukan wawancara misalnya, wawancara secara konvensional juga. Meskipun sekarang dalam era digital juga, wawancara juga dimungkinkan dilakukan secara digital. Ini sekarang menjadi terbuka sekali. Dan yang juga wawancara secara visual. Apa yang dilakukan oleh yang saya sebut Steven Spielberg dengan yayasan foundation yang dia bangunnya, dia itu melakukan wawancara dengan para korban genosida. Dan itulah yang kemudian dibangun di dalam yayasan dia, di dalam foundation dia.
kalau teman-teman lihat tuh foundation yang dia bangun itu ada menjadi foundation yang banyak menyajikan hasil wawancara dengan korban genosida, wawancara visual. Dan itu kembali itu yang juga harus kita lakukan sekarang. Pengumpulan sumber itu pada kita heuristik di samping tadi secara non konvensional dengan menggunakan media internet, kita juga bisa lakukan wawancara secara lisan dan secara visual, direkam di cara gambarnya, kemudian juga kita tampak tentunya suara yang muncul di dalam rekaman tersebut. Itu yang disebut dengan pendekatan non konvensional. Masuk interpretasi, maaf, masuk kritik, maka kritik juga harus melakukan dengan kritik pendekatan baru, pendekatan non konvensional. Kritik karena sumber visual yang banyak di dalam internet itu belum tentu bisa dijadikan sumber. Belum tentu kita akan dipilih karena hanya sumber-sumber visual yang beridentitas yang ada. Jadi kalau kita temukan sumber visual di dalam internet itu harus lihat ada tidak identitasnya. Itu kritik eksternalnya. Identitas itu siapa pembuat sumbernya? Kredibel apa tidak? Lembaganya. Tentunya mohon maaf, kita tidak mungkin sejarawan menggunakan sumber yang dibuat oleh Wikipedia atau dalam Wikipedia. Itu siapapun bisa mengkritisi. Maka kita menggunakan sumber-sumber visual yang dibuat misalnya oleh lembaga-lembaga kredibel, misalnya yang dibuat oleh bisa dikatakan media-media internet yang atau website-website yang merupakan website dari misalnya koran-koran cetak yang diberi Kompas, yang memiliki misalnya apa Pikiran Rakyat kalau lokal, atau yang dibuat oleh yang dimiliki oleh bisa dikatakan media-media besar seperti Al Jazeera, CNN dan sebagainya. Itu dianggap sebagai sumber-sumber yang kredibel di sana. Jadi institusinya itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita melakukan kritik. Maka dalam kritik ini juga sekarang itu ada software-software untuk mengkritisi foto sehingga bisa kita ketahuan apakah foto itu rekayasa ataukah original asli. Ada yang disebut dengan software thin eye, ada software yang namanya foto forensik. Itu dilakukan seperti itu. Itu yang namanya kritik dilakukan seperti itu. Jadi kritik juga sudah berkembang sekarang, tidak lagi kita kritik dengan konvensional, harus non konvensional. Di sini pentingnya sejarawan tadi. Kalau sejarawan, mohon maaf, kalau orang Sunda bilang hanya ulu kutek dengan sumber tertulis, ulu kutek dengan kritik konvensional, kita akan ketinggalan. Dan setelah itu dilakukan, maka kita masuk kepada ruang interpretasi. Tentunya interpretasi tafsir kita atas sebuah fakta termasuk baik fakta tertulis maupun fakta visual. Fakta visual itu adalah tentunya sumber visual yang sudah lolos kritik, sehingga dia menjadi fakta visual. Dan yang tidak kalah penting barangkali Rival, yaitu pada bagaimana kita kemudian menginterpretasi kita tuliskan dalam bentuk historiografi. Nah, historiografi inilah juga sekarang harus bukan lagi historiografi yang konvensional dalam bentuk tekstual, tapi harus historiografi bentuk visual. Tadi saya dengar Pak Heru senang sekali ya, Pak Kasat sudah menyadari hal itu ya. Saya ingat tadi karya di sana itu 30% bayangkan tekstual dan 70% sudah visual, itu luar biasa. Mohon maaf Pak Heru, ini di perguruan tinggi juga masih kita ulu kutek dengan konvensional Pak Heru. Jadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman sekarang di perguruan tinggi itu, buat apa sekarang yang namanya S1, S2, S3 hanya melahirkan skripsi, tesis, disertasi konvensional, disimpan di rak-rak buku. Mau siapa yang baca? Silakan pikir, mau siapa yang baca itu? Itu akan menjadi sesuatu yang mubazir sekarang itu. Maka sudah seharusnya sekarang, misalnya alumni S1, S2, S3 itu di samping yang skripsi tekstual, wajib juga untuk membuat yang namanya visual history, sejarah visualnya dibuat. Apakah dalam durasi 5 atau 10 menit, kemudian langsung di-upload di dalam media-media sosial. Sehingga itu menjadi informasi yang langsung diketahui ke masyarakat. Bayangkan, dari Jatinangor itu bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke Eropa, sampai Australia. Apalagi kalau kemudian diberikan narasi tidak hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Nah inilah yang disebut dengan tadi visual history itu. Maka yang namanya visual history bisa berupa sejarah visual itu sendiri, atau tentunya dalam bentuk sejarah, atau dalam bentuk film sejarah. Kemudian bisa berupa komik. Komik sejarah juga sekarang menjadi ini Pak Heru. Jadi saya kira di dinas juga barangkali itu dibuat komik-komik sejarah ya untuk hasil rekonstruksi itu. Kita perlu bantuan dari mereka-mereka yang paham membuat apa grafis-grafis tentang apa komik itu seperti apa. Kemudian dia bisa bentuknya film dokumenter atau film dokumentasi. Kemudian yang juga dia pun dapat timeline. Timeline perlu dibuat itu. Timeline itu ada sebagai dan timeline itu ada timeline bergerak dan tidak bergerak. Kalau timeline tidak bergerak, hanya berupa timeline yang foto itu saja dia. Tapi kalau timeline bergerak, makin buat timeline visual. Maka dengan timeline visual juga, misalnya seorang Nasution bisa diketahui kapan dia itu masuk, dia menjadi bagian dari KENIL, kemudian kapan dia menjadi bagian dari TNI, dan kemudian kapan dia menjadi Kasat, kapan dia menjadi Panglima, kemudian dia meninggalnya. Tapi dibuat dalam bentuk timeline.
Nah, ini harus kita sajikan. Dan kembali, durasinya tidak terlalu panjang. Karena generasi milenial itu waktunya sangat terbatas lah. Mereka paling tahan 15 menit, saya kira itu generasi milenial itu. Maka film-film itu maksimal dibuat selama 15 menit. Inilah barangkali rival yang perlu kita lakukan oleh para sejarawan. Bagaimana menyajikan rekonstruksi sejarah itu menjadi menarik, mudah diakses, mudah dilihat, dan yang paling penting dan demikian, mudah dijadikan bahan pembelajaran. Sebagai media pembelajaran, tadi untuk apa? Melihat masa lalu bagi kepentingan masa kini dan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itu tiga dimensi waktu sejarah yang perlu kita sadari. Dan ini yang kadang-kadang seringkali sampai sekarang kita itu masih belum bisa melangkah ke sana. Mohon maaf, perguruan tinggi itu Pak Heru termasuk lambat kita menyesuaikan dengan kondisi ini. Ini saya sekarang kadang-kadang suka sesak napas Pak Heru kalau lihat ini. Saya termasuk orang yang melihat bahwa ini harusnya benar dia udah cepat berlari untuk melihat situasi ini. Jadi kadang-kadang kita masih tetap sibuk dengan tadi. Sejarah itu seakan-akan menjadi cukup, padahal itu hanya bergelut di kalangan sejarawan. Kan masih gitu rival kita itu, rivalnya sejarah itu kan. Seakan-akan kita mulai sejarah dan sudah cukup kalau itu yang membaca sejarawan. Padahal bagi saya, karya sejarah yang bagus itu bukan yang dikonsumsi oleh komunitas sejarah, tapi justru yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Maka pernah saya katakan beberapa kesempatan, kalau saya melihat bukunya Pak Mansur Surya Negara, Api Sejarah itu yang bagus, terlepas dari kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tapi buku itu mampu melahirkan banyak pembaca. Dan itu banyak informasi yang bisa disampaikan. Nah inilah tantangan besar kita, saya kira. Mudah-mudahan nanti saya kira kita sekarang punya Pak Heru nih, Van, ya, mudah-mudahan bisa berkolaborasi ya untuk membuat sejarah kita menjadi eye-catching ya, dan juga menjadi apa kemasannya menarik. Dan sehingga tadi kita akan lebih banyak lagi memberikan nilai pada generasi milenial yang sekali lagi generasi rival dan teman-teman itu bayangkan kalau tidak punya bekal sejarah yang bagus, sekali lagi kalau tidak punya bekal sejarah yang bagus, bisa jadi kita itu begitu mudah nanti diporandakan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak, itu ada yang dibangun dengan susah payah. Maka betul-betul rival Elsa dan teman-teman punya tugas yang sangat luar biasa, sangat berat untuk bagaimana membangun kesadaran di kalangan generasi muda dengan cara-cara sesuai dengan lifestyle, dengan gaya hidup generasi muda. Dan tolong kami bantu rival Elsa untuk bagaimana membangun hal itu semua. Perlu ada dialog yang bagus antara milenial dengan kami-kami yang saya anggap kita itu dengan barangkali sama Pak Heru juga loh. Dan juga Pak Tony, kita sudah masuk generasi kolonial ya. Saya kira itu saja barangkali, Rival. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nah, yang lain banyak, nanti kita bisa kuliah 3 SKS di kampus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Reza atas penjelasannya. Selanjutnya, saya membuka sesi kedua untuk tanya-jawab. Dalam sesi kedua ini, saya membuka dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini dari Neng Risa Yuliana dari Universitas Garut. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Tony. Jika peperangan pada generasi kelima yang tidak menggunakan senapan atau senjata, tetapi lebih ke fasilitas dan lebih mengundang ke sifat kelicikan, yang ingin saya tanyakan, kenapa dalam peperangan pasti ada kelicikan? Otomatis sejarahnya kurang paham dan tidak mempunyai jiwa nasionalisme. Mohon izin kepada Bapak Tony. Izin kepada Bapak Tony. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Terdengar Pak Tony, terdengar. Tadi kaitannya perang generasi kelima ya. Betul, Pak? Betul. Bisa diulang tadi generasi kelima bagaimana, Pak? Tadi pertanyaannya? Jika putus tadi. Generasi kelima yang tidak menggunakan senapan atau senjata, ya, tetapi lebih ke fasilitas dan lebih mengundang ke sifat licikan, yang ingin saya tanyakan, kenapa dalam peperangan pasti adanya kelicikan? Otomatis sejarahnya kurang paham dan tidak mempunyai jiwa nasionalisme. Mohon izin untuk penjelasannya pada Bapak Tony. Hilangin nasionalisme ya. Jadi begini, Pak, pada perang generasi kelima itu kalau kita bisa disamakan dengan istilahnya adalah perang asimetris. Ya, perang asimetris atau perang nirmiliter, perang tanpa senjata.
Nah itu ya, pemahaman kita adalah itu perang asimetris, perang bersenjata. Nah di sini timbul ada yang namanya perang proxy war. Ya, mungkin sudah paham ini ada istilah namanya proxy war. Nah ini yang membahayakan kita ya. Bedanya kalau dulu ya, kalau dulu itu kita jelas melihat musuh itu. Mohon izin kepada Bapak Tony, suaranya tidak terdengar. Halo, izin kepada Bapak Tony. Baik, mungkin terdapat kesalahan atau jaringan yang kurang baik. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Bapak Heru dari Hidayat Ade Saputra. Izin bertanya, mengapa TNI tidak menyergap OPM atau dikatakan perusuh atau yang menyerang secara fokus untuk mendamaikan permasalahan tersebut? Dan jika dibiarkan terus, mungkin akan terdapat banyak korban dari TNI atau Polri di Papua. Mohon izin untuk penjelasannya. Silakan pada Bapak Heru. Baik, terima kasih Elsa. Jadi OPM itu melakukan taktik gerilya. Kalau sudah taktik gerilya, itu hit and run, timbul tenggelam. Taktik gerilya itu bukan sesuatu yang gampang, karena dia menyelam hadir bersama rakyat. Tugas TNI dan Polri adalah mengamankan rakyat supaya tidak diganggu oleh para pemberontak. Jadi kalau sudah diketahui lokasinya, baru kita kejar. Itu pun tidak kita tangkap, tidak kita bunuh, tidak. TNI dan Polri tidak membunuh saudara-saudara kita, tapi menangkap mereka, menyadarkan mereka. Karena mereka melakukan pelanggaran hukum, ya mari kita selesaikan juga secara hukum. Mengapa tidak segera diselesaikan? Bukan persoalan yang gampang melawan gerilyawan. Belanda itu kocar-kacir karena kita menggunakan taktik gerilya. Amerika hancur lebur karena menghadapi tentara Vietnam Utara yang melakukan taktik gerilya. Jadi sudah rumus bahwa di mana-mana yang namanya taktik gerilya itu taktik yang susah untuk diselesaikan secara cepat. DITI coba perjuangannya, usaha untuk menumpas pemberontakan DITI bukan setahun dua tahun. Dibutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun atau lebih untuk menyelesaikannya. Itu pun diselesaikan dengan berbagai macam bentuk operasi, yang terakhir adalah operasi pembinaan teritorial. Dan yang sekarang kita doktrinkan sebagai salah satu bentuk persiapan kita untuk berperang. Jadi kita selalu akan berupaya untuk menyelesaikan itu. Dan bagaimana terjadi perdamaian? Perdamaian itu bukan tugasnya tentara dan polisi untuk menjadikan OPM itu berdamai. Itu tugas kita bersama, yang saya sebutkan, yang oleh filosofi disebut sebagai trinitas, yaitu pemerintah, rakyat, dan tentara, atau aparat polisi. Jadi kalau rakyat Indonesia itu mendukung usaha perdamaian, jika pemerintah memiliki kehendak yang baik, tentara sudah memiliki kehendak yang baik, maka saya yakin suatu saat OPM itu akan selesai. Kita sedang menapaki jalan ke sana, dan Papua itu bukan persoalan yang gampang untuk melakukan pembangunan. Wilayahnya itu sangat-sangat luas. Hutannya itu masih perawan. Saya sudah pernah masuk ke hutan, bukan binatang yang saya temui, nyamuk yang saya temui. Jadi kalau kita mau masuk ke sana, coba bayangkan, sudah ngeri duluan. Tentara Jepang itu dalam sejarah, kami punya audio visualnya, bagaimana
memasuki di Papua, mereka memakai jas hujan ditutupi. Bukan karena hujan, tetapi takut dengan nyamuk. Pasukannya MacArthur juga sama, memasuki hutan, dia memakai jas hujan juga. Nah, karena apa? Takut nyamuk. Malaria ya, Pak ya? Iya, gitu kan. Jadi, ini yang menjadi bagian juga. Sehingga, bagi kita yang terpenting adalah dalam penyelesaian Papua, mari kita sepakat. Rakyat Indonesia nampaknya tidak pernah tahu sejarah bagaimana Papua itu sebenarnya bagian dari wilayah NKRI. Dia tidak tahu sejarah bahwa politik divide et impera itu juga menjadi bagian dari usaha untuk menguasai Papua. Belanda tidak serta-merta melepaskan Papua setelah tahun 48 setelah KMB, tapi dia masih menahan. Dan di sana dia meracuni masyarakat Papua, didoktrin macam-macam. Yang intinya adalah supaya mereka tidak mau bergabung dengan Indonesia. Itu hal yang sama juga terjadi terhadap RMS. Itu hasil dari politik divide et impera Belanda. Imbasnya sampai detik ini. Coba bayangkan. Kita masih berusaha untuk menghapus kenangan sejarah-sejarah yang salah dari pihak kolonial. Tapi itu bukan persoalan yang gampang. Ya. Nah, ini dibutuhkan kerjasama. Saya seringkali dongkol kalau melihat bahwa ternyata ada begitu banyak orang Indonesia yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan tentara, padahal mereka sedang diprovokasi. Ya. Nah, ini mohon dipahami. Jadi mungkin nanti Prof kita kerjasama membuat sejarah Papua mulai dari sidang BPUPKI, kemudian KMB, kita ekspos sendiri apa sih yang terjadi di Papua sana. Bagus, nah, bagus. Ini bukan sesuatu yang gampang, ya. Masih ada begitu banyak di dalam pikiran saya. Karena seperti yang dikatakan Profesor, saya kepala penulisan. Saya mengatakan kepada sejarawan saya, tulisan sejarah yang baik adalah tulisan yang dipakai, yang bisa digunakan oleh ilmu politik, antropologi, sosiologi, untuk mendasari argumentasinya. Saya ilmuwan politik, terus terang aja. Saya bukan sejarawan. Ya. Tapi tesis saya sejarah pemikiran Machiavelli. S1 saya sejarah pemikiran mengenai feminisme. Jadi saya bicara Machiavelli, saya akan bicara masalah Aristoteles, background-nya Aristoteles, kemudian Renaissance, dan implikasinya sampai sekarang. Terakhir, itu berimplikasi pada pemikirannya Michel Foucault. Nah, jadi, ketika kita bicara sejarah, maka kita akan bicara bagaimana implikasinya. Sama kalau kita bicara OPM, ya, bagaimana sejarah-sejarah itu bisa berimplikasi pada dukungan untuk menyelesaikan OPM. Sayang selama ini kita belum pernah membuat ada tulisan mengenai bagaimana Papua itu menjadi bagian Indonesia. Ini menjadi tugas saya, menjadi tugas Profesor Risa nanti. Saya akan bersama dengan Bapak untuk menyelesaikan, untuk membuat sejarah ini dalam bentuk lain tentu saja. Saya sependapat dengan Profesor, kita harus bikin komik, tapi permasalahannya di tempat kami kekurangan SDM, memang ada satu ahli desain grafis, cuma satu-satunya. Tetapi untuk yang audio-video, itu kita bikin, nanti kalau sudah di-launching, kalau sudah disibawakan, nanti akan kami pamerkan kepada Profesor Risa ya. Ini loh, bentuk buku biografi yang modern, yang sesuai dengan era milenial. Kami terbuka, tapi yang paling penting adalah penyelesaian Papua itu kita harus kembali kepada sejarah. Menurut hemat kami, ya. Saya sebagai orang politik mengatakan kita harus kembali pada sejarah. Papua adalah wilayah dari NKRI. Dari sejarahnya seperti itu. Ya. Jadi itu aja yang perlu kami sampaikan. Oleh karena itu, kesempatan ini dalam komunitas sejarah, ya mari kita bersama-sama bicara Papua dari data sejarah. Terima kasih. Elsa, kembali. Siap, terima kasih kepada Bapak Heru atas penjelasannya. Mohon izin kepada Bapak Tony, apakah suara saya terdengar? Mohon izin kepada Bapak Tony untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, silakan.
Halo, ya masuk Mbak. Bagaimana Mbak? Mbak Elsa? Ya, pertanyaannya gimana Mbak tadi? Halo, masuk Mbak? Masuk. Halo? Putus-putus. Baik, untuk pertanyaannya dari Neng Risa Yuliana. Jika peperangan pada kelima yang tidak menggunakan senapan atau senjata, tetapi lebih ke fasilitas dan lebih mengundang ke sifat kelicikan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa dalam peperangan pasti kelicikan? Otomatis sejarahnya kurang paham dan tidak mempunyai jiwa nasionalisme. Mohon izin kepada Pak Tony, silakan untuk penjelasannya. Untuk waktunya 5 menit dari sekarang. Ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perang generasi kelima ini adalah perang yang cukup membahayakan, Mbak. Ya. Jadi artinya, kami ulang lagi, Mbak, ya. Jadi adalah perang yang diistilahkan sebagai perang nirmiliter. Ya. Nirmiliter ada perang tanpa senjata. Ini adalah lebih berbahaya daripada perang senjata. Ini adalah, ketahui perang itu ada dua, Mbak. Perang dengan senjata dan tanpa senjata. Yang dengan tanpa senjata itu namanya nirmiliter, dan sedangkan yang perang dengan senjata itu namanya perang simetris atau perang menggunakan senjata atau militer. Di kita ini, Mbak, ini sedang terjadi yang namanya perang nirmiliter. Jadi perang yang tanpa senjata. Ya. Nah, ini contohnya banyak. Yang tadi saya sampaikan adalah adanya proxy war, ya, ada proxy war dengan 7F-nya, yaitu lumpuhkan finance, lumpuhkan makanan, lumpuhkan kebudayaan, baik film maupun fashion, kemudian lumpuhkan juga fantasi. Fantasi itu maksudnya ini, Mbak, narkoba. Ya. Nah, itu dengan adanya narkoba, jadi dengan narkoba, minuman keras dan lain sebagainya itu membuat masyarakat Indonesia jadi bodoh. Nah, dengan manusia yang bodoh ini, ya, dengan bodoh ini diharapkan kita lumpuh, ya. Tidak ada pemikir, tidak ada orang cerdas, tidak ada orang yang bisa membangun negeri ini. Nah, kalau ini sudah terjadi dan lumpuh, ya, berarti sifat nasionalisme kita rendah atau karakter kebangsaan kita rendah. Nah, ini yang berbahaya. Nasionalismenya rendah, tidak memiliki rasa nasionalisme. Nah, ini kalau sudah terjadi dalam suatu pertempuran atau suatu negara yang mengalami ancaman, tadi udah dengan nirmiliter sudah berhasil. Nah, maka nanti akan terjadi berikutnya adalah penyusupan, infiltrasi. Itulah bagian dari adalah perang simetris. Nah, ini yang bahaya. Contoh, misalkan kita sekarang sudah terkelabui oleh adanya proxy war, rakyat Indonesia itu jadi tidak cerdas, tidak apa. Nah, di situ nasionalismenya sudah turun, baik dibilang pendidikan, baik ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya rendah, itu asing akan masuk. Apakah itu dari utara Natuna dengan Cina menginvasi atau Amerika menginvasi? Dan negara-negara asing menginvasi, nah itu mudah karena sudah dibikin prakondisi di mana rakyat bangsa Indonesia sudah dilumpuhkan dengan proxy war tersebut. Nah, ini yang bahaya, Pak. Jadi tetap kita untuk menghadapi ini. Halo, jelas, Pak? Halo. Ya, izin kepada Pak Tony waktu 2 menit lagi. Putus-putus, Mbak. Putus-putus. Jelas ya? Siap, jelas, Pak. Jelas ya. Nah, jadi dengan adanya tadi adanya nirmiliter ini, nah jadi kita jadi bodoh, nasionalismenya rendah, pendidikan rendah dan sebagainya rendah. Nah, ini akan ada invasi dari asing.
masuk itu dengan mudah. Nah, kalau sudah mudah kita dikuasai, kita akan dijajah kembali. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karena itu, Mbak, oleh karena itu, ya, untuk para pendengar yang hadirin yang terhormat, untuk itu kita harus memperkuat. Nah, veteran ini berkontribusi, Mbak, dengan adalah melestarikan jiwa semangat 45 yang pernah dimiliki oleh para pejuang kita 45 untuk memerdekakan negeri ini. Nah, sifat-sifat yang tadi, kepahlawanan, nasionalisme, kesetiakawanan, itu kita galang lagi, kita jadikan bangsa Indonesia, cegah yang namanya narkoba, cegah yang namanya ini, kita jadikan satu, kita melawan yang tadi itu, proxy war itu, kita tantang, Mbak, kita hadapi. Nah, jadi kita harus tingkatkan ini, itu sejak awal, secara konsisten dan konsisten. Itu, Mbak, terima kasih. Siap, terima kasih. Ya. Pada Bapak Tony atas penjelasannya. Untuk sesi tanya-jawab ini saya tutup. Bagi para peserta yang belum terjawab, jangan berkecil hati. Mohon maaf karena waktu yang terbatas juga. Terasa sekarang kita telah sampai pada penghujung acara inti. Sebelum itu, saya ingin kepada para pemateri telah memaparkan materinya yang begitu kaya akan wawasannya. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan kepada para peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Akhir kata, saya Elsa Febrianti selaku moderator. Pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi pematerian telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para pemateri tadi dapat kita terima dengan baik dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi atau daftar hadir melalui link yang sudah dikirim di kolom chat atau komentar. Kami informasikan juga, untuk e-sertifikat, kami menyediakan e-sertifikat yang berbayar. Untuk e-sertifikat gratis, hanya akan mendapatkan e-sertifikat tanpa nama. Sementara yang berbayar akan mendapatkan e-sertifikat dengan nama. Bagi peserta yang berminat untuk mendapatkan e-sertifikat yang bernama, dapat mengisi daftar atau list yang ada di grup peserta webinar Yon 2. Sesi terakhir adalah sesi dokumentasi. Mohon kepada seluruh pemateri dan para peserta webinar agar dapat membuka terlebih dahulu kameranya agar bisa kita dokumentasikan. Untuk dokumentasi sendiri akan dipandu oleh saya. Silakan para hadirin yang belum membuka kameranya dapat membuka kamera jika memang memungkinkan. Untuk sesi dokumentasi ini ada 6 slide, jadi kita akan mengambil 6 foto, 6 kali foto ya. Baik, kita mulai. Saya hitung sampai 3 ya. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya, sesi slide keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya, ini slide yang terakhir. Ada 5 slide ternyata. Kita gunakan gaya seperti ini ya, komando. Mohon kepada seluruh peserta, tangannya diangkat. Komando ya, baik. Siap, 1, 2, 3. Komando. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita selesaikan dengan baik. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian acara webinar pada hari ini. Saya selaku MC atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari para pemateri dan para peserta sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, Prof. Kami akan menghadap, Prof. Insyaallah sama-sama Pak Tony. Pak Heru. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keluar ya, Kak. Makasih semua. Pamit. Assalamualaikum.